Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Untuk sahabat sehat di seluruh nusantara, selamat bergabung dalam sesi belajar baik edisi pertama, sebuah program diskusi bersama pakar yang diselenggarakan setiap bulan oleh Marisa Cardoba Foundation. Di hari ini hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 dimulai pukul 4 sore hingga 6 sore waktu Indonesia Barat, kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang sangat menarik tentang vitiligo. Salah satu dari ratusan jenis penyakit autoimun dalam rangka menyambut World Vitiligo Day tanggal 25 Juni 2021 dengan tema Embracing Life. Program Belajar Baik edisi pertama ini terselenggara berkat kerja sama Marisa Cardoba Foundation um, uh, dan juga FKIK Ugrinda. Terima kasih kepada MK Beauty Lounge, Wardah dan thelivingbarn.id yang telah berperan dalam terselenggaranya program belajar baik edisi yang pertama ini. Perkenalkan saya Cheryl Marella yang akan memandu kegiatan ini selama 120 menit ke depan. Dan tentunya sebelum memperkenalkan secara singkat profil Marisa Cardoba Foundation, saya akan membicarakan tata tertib yang dimohon dapat kita sepakati bersama untuk menjaga agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan kondusif. Yang pertama, peserta agar selalu memastikan bahwa fungsi mikrofon dan juga video dalam keadaan tidak aktif atau mute selama kegiatan berlangsung, kegiatan akan berlangsung tepat waktu sehingga mohon maklum jika ada pertanyaan yang tidak terjawab. Diusahakan akan diberikan jawaban susulan dalam bentuk unggahan di Instagram autoimun.id. Host dan moderator akan mempertimbangkan untuk mengizinkan penggunaan mikrofon pada sesi tanya jawab sesuai dengan kebutuhan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan sesuai topik dengan cara ketik di kolom chat dengan format nama, kemudian domisili, dan hashtag tanya. Ketik pertanyaannya sepanjang acara berlangsung dan pertanyaan akan dijawab di sesi tanya-jawab secara berurutan. Peserta agar memastikan bahwa fungsi video dalam keadaan aktif, unmute pada saat sesi foto bersama. Dan akan ada lima penanya terbaik yang akan di akhir acara untuk mendapatkan giveaway dari Wardah. Pemenang terpilih diharap untuk menghubungi nomor WhatsApp 081932951374 dan peserta yang ikut serta hingga akhir acara akan mendapatkan e voucher dari atthelivingbarn.id. Sekarang kita akan masuk tentang Marisa Cardoba Foundation atau MCF. MCF adalah sebuah organisasi berbadan hukum yang pembentukannya disahkan oleh negara pada tahun 2012. Organisasi ini didirikan oleh Profesor Dr. Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, SPD KHOM, bersama pasiennya yaitu Marisa Kardoba sebagai wujud dukungan kepada orang dengan autoimun atau ODAI di seluruh Indonesia. Dan didukung oleh pakar lintas profesi yang tergabung di dalamnya, salah satunya adalah moderator kita hari ini, Dr. Hernayati M. Huta Barat, SPKK, yang merupakan Dewan Pengawas MCF. Dalam menjalankan fungsinya, MCF senantiasa bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders yang meliputi akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan tidak terkecuali pemerintah yang senantiasa mendukung melalui Kementerian Kesehatan RI dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sebagian besar penyintas autoimun adalah perempuan usia produktif, sehingga pada nama Agustus 2015 di Jakarta. Profesor Dr. Susanna Yohana YMBC selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan perhatian serius dengan menetapkan September sebagai bulan kepedulian autoimun nasional. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA Republik Indonesia juga meresmikan program nasional Senyum Indonesiaku dengan tiga misi utama yaitu membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang autoimun mendorong penerapan lima dasar hidup sehat atau LDHS oleh keluarga Indonesia dan pemberdayaan odai atau orang dengan autoimun. Lima dasar hidup sehat atau LDHS adalah pola hidup sehat menyeluruh yang giat dikampanyekan oleh MCF untuk mendukung kesehatan keluarga Indonesia khususnya odai. LDHS selaras dengan program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dari Kementerian Kesehatan RI. Kementerian PPPA RI bersama MCF juga memberikan apresiasi kepada para penyintas dan pemerhati autoimun inspiratif melalui acara Indonesia Award Indonesia atau IAI yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan September. FKIK Krida adalah salah satu mitra MCF yang sangat berdedikasi dalam mengedukasi tentang autoimun dan juga pola hidup sehat. Sekali lagi terima kasih kepada EMK Beauty Lounge, Wardah, dan juga The Living TheLivingBarn.id yang telah berperan dalam terselenggaranya program Belajar Baik edisi yang pertama ini. Informasi mengenai kegiatan MCF, serta informasi lengkap tentang autoimun dan juga LDHS dapat disimak di lini masa resmi MCF, yaitu bisa melalui WhatsApp di 081932951374, YouTube Autoimun ID kemudian di website www.autoimun.id, Facebook autoimun, autoimun.id, dan juga email di halo.autoimun.id at gmail.com. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan FKIK Ukrida, yaitu Dr. Antonius Ricci Castilani MSI Deva. Kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Sheryl. Yang saya hormati, Ketua Marisa Cardoba Foundation, Ibu Lili, beserta Ibu Sekjen, Dr. Widya, Ibu Yuta Marisa Cardoba, Prof. Arus Sudoyo, Prof. Iris Rengganis, yang saya hormati rekan-rekan dari FKIK Ukrida, Dewan Pengawas, dari Marisa Kardoba sekaligus moderator kita juga Kepala Departemen Dermatovenerologi FKIK UKRIDA Dr. Herna beserta para narasumber Dr. Roger, Dr. Nico, Dr. Andri. Peserta webinar yang saya hormati, hadirin dan undangan yang saya muliakan. Teman-teman panitia webinar yang saya cintai dan saya banggakan Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Pertama-tama izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, bahwasanya kita semua masih dianugerahi Kehidupan dan kesehatan untuk dapat hadir dalam webinar pada sore hari ini, meskipun cuma dalam bentuk online. Selamat datang dalam acara webinar edukasi "Ukrida Marisa Cardoba". Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada Marisa Cardoba Foundation, Bu Lili, dan kawan-kawan dan seluruh panitia yang terus bersemangat menyelenggarakan acara webinar ini di tengah maraknya kasus COVID di tengah-tengah pandemi saat ini. Hadirin yang saya muliakan, acara webinar edukasi autoimun hari ini dalam rangka menyambut World Vitiligo Day yang bertemakan Embracing Life merupakan bagian dari kerjasama antara UKRIDA dengan Marisa Cardoba Foundation yang semoga dapat memberikan pencerahan bagi para penyintas autoimun dalam suasana pandemi saat ini. Saya sempat membaca kisah tentang Ibu Yuta Marisa Cardoba, seorang penyandang autoimun sebagai pendiri Marisa Cardoba Foundation yang merupakan harapan bagi lebih dari 5000 orang penyandang autoimun di Indonesia saat ini. Hadirin yang saya muliakan, salah satu kendala yang terjadi dengan autoimun adalah efek samping dari terapi jangka panjang yang berdampak secara sistemis, mulai dari penurunan daya tahan tubuh, masalah pada kulit, ada dokter Herna di sini, sampai kepada berbagai masalah kejiwaan. Webinar edukasi autoimun hari ini merupakan edisi pertama dari serangkaian kegiatan kerjasama antara FKI dengan Marisa Cardoba Foundation dengan temanya Beyond Skin Health, Appearance, Mental Health, and COVID-19 Vaccine. Kali ini menghadirkan tiga orang narasumber yang saya harapkan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua dalam menghadapi autoimun, ditambah berbagai pembahasan khususnya dikaitkan dengan pandemi dan vaksin COVID-19. Hadirin yang terhormat, akhirnya izinkan saya untuk sekali lagi mengaturkan terima kasih kepada Marisa Cardoba Foundation beserta seluruh pihak yang telah memungkinkan webinar hari ini dapat dilangsungkan. Demikian sambutan saya disertai doa dan harapan semoga pandemi COVID-19 bisa segera meredah Semoga webinar autoimun hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti webinar. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Santi, 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 Om. Saya kembalikan pada MC serial. Terima kasih. Sheryl di unmute dulu. Halo, yes, akhirnya sudah terunmute juga. <laughs> Karena sepertinya host tidak bisa mengunmute diri sendiri. <laughs> Terima kasih. <laughs> Untuk Dr. Antonius Ricci, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum MCF, Dr. Lilik Sudarwati, ASPSI MH sebagai Ketua Umum dari MCF. Kami persilahkan. Baik, eh, terima kasih Mbak eh, Mba Syaril Marella. <tongan> Sangat ceria sekali sore hari ini. Eh, <tongan> Apa kabar <up>? dok? Ketemu <tongan> lagi kita. Alhamdulillah, baik sekali. Baik, eh, Bapak-Ibu -bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Sastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada FKIK Ukrida yang telah menjadi partner bagi MCF selama ini ya mendukung MCF terutama di dalam edukasi-edukasi. Baik, eh, pertama-tama tentunya kita mengucap syukur dan terima kasih karena pada sore hari ini kita masih diberikan rahmat sehat yang luar biasa. Di tengah pandemi tadi, eh, kita bisa sharing dan eh, berbagi pengetahuan eh, kepada eh, masyarakat luas melalui webinar kali ini. Eh, tentunya, ini akan memberikan manfaat. Eh, pertama-tama, eh, yang terhormat eh, Bapak eh, Dekan FKIK. Uh, bapak Dr. Anton Kastilani selamat sore dok. Uh, yang juga saya hormati, saya banggakan juga uh, pendiri dari Marisa Cordoba Mbak Yuta Mbak MC, saya panggilnya Mbak MC ini yang luar biasa semangatnya. Lalu uh, bapak ibu dewan pembina dan pengawas juga dan yang saya uh, cintai bisnis yang cantik. Dr. Hernawati, Hernayati Herna bukan Hernawati, uh, beliau uh, sebagai dewan pengawas di sini juga uh, sebagai kepala uh, departemen dermatovenereologi FKIK Uprida. Terima kasih Dr. Herna yang selama ini sudah aktif. Yang terhormat juga para narasumber kita pada sore hari ini ada tiga narasumber yang luar biasa. Ini wajah-wajahnya uh, generasi muda ya, yang uh, penuh semangat. Saya lihat semuanya muda-muda uh, semuanya gitu. Di sini ada Dokter Roger Arwan, SPKK, ada Dokter Nicholas uh, Layanto, uh, SPMK, dan ada Dokter Andri, SPKJ. Uh, sekali lagi untuk para narasumber terima kasih telah meluangkan waktunya untuk sore hari ini, dan tentunya juga uh, kepada seluruh panitia. Uh, yang telah mempersiapkan acara ini, uh, terima kasih banyak uh, untuk dedikasinya. Uh, dan yang terakhir, yang terhormat juga, untuk uh, para peserta webinar pada sore hari ini, uh, saya sebetulnya speechless ya, dengan uh, kondisi yang begitu uh, memprihatinkan uh, kondisi bangsa kita, tetapi kita masih bersemangat. Uh, untuk mengadakan uh, webinar ini, kita tahu bahwa uh, penyintas autoimun ini banyak sekali di Indonesia, gitu ya. Uh, dan uh, saya kira tepat sekali pada sore hari ini, gitu ya, kita berbagi pengetahuan. Apalagi di, di sini saya melihat uh, apa ada topik-topik yang betul-betul. Uh, apa ya dinantikan oleh para penyintas terutama yang terkait dengan alergi dan ini juga ada topik yang terkait dengan vaksinasi di era covid di mana penyintas autoimun bingung saya boleh divaksin apa tidak nah mudah-mudahan pada sore hari ini bisa menjadi apa ya suatu penyegaran dan memberikan ilmu kepada para penyintas ini yang pastinya akan sangat berguna. Uh, untuk uh, mereka, Bapak Ibu sekalian uh, terima kasih juga uh, buat para sponsor di sini. Jadi ada uh, dari uh, di selain dari uh, FKIK Euclidia ada dari Warda, lalu ada dari EMK uh, Beauty launch lalu ada dari Living Bird juga yang telah mensupport uh, kegiatan pada sore hari ini. Nah. Uh, saya juga uh, mengucapkan terima kasih juga kepada uh, para narasumber sekali lagi. Mudah-mudahan uh, dari kegiatan ini uh, kita bisa uh, turut membantu saudara-saudara kita yang kadang-kadang itu sulit sekali untuk uh, era pandemi ini kan kita nggak bisa keluar ya. Kita tidak bisa keluar jadi uh, uh, kegiatan webinar daring ini. Uh, paling tidak bisa membantu mereka mendapatkan informasi terkait dengan hal-hal vaksinasi, alergi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pada sore hari ini harapan saya semoga kegiatan yang serupa seperti ini terus bisa kita lakukan dengan topik-topik yang yang lainnya yang bisa membantu tidak hanya para penyintas tetapi juga para caregiver ya untuk bagaimana bisa mendampingi teman-teman para penyintas ini. Jadi sekali lagi harapan saya mudah-mudahan kerjasama ini, kerjasama mitra dengan Utrida ini terus terjalin, dan kita terus mengadakan edukasi-edukasi uh, ke depannya untuk para uh, penyintas uh, autoimun ini. Sekali lagi terima kasih uh, untuk para sponsor juga, dan juga, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih. Selamat berwebinar kepada para peserta webinar semuanya. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Santi Om Salam. Sehat selalu. Kalau di BNPB salam tangguh ya. <laughs> Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Siril, silakan. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Dr. Lideng Pedarwati sebagai Ketua Umum dari MCF. Saat ini tiba waktunya kita untuk masuk ke sesi ilmiah webinar Beyond Skin Health, Appearance, Mental Health, and COVID-19 Vaccine di mana uh, di acara ini akan cukup lumayan banyak sekali informasi-informasi yang kita terima tentunya dan saya akan sekali lagi berterima kasih kepada EMK Beauty Lounge, Wardah dan juga The Living Barn .id yang telah berperan dalam terselenggaranya program belajar baik edisi yang pertama hari ini. Langsung saya akan menyerahkan kepada moderator kita sore hari ini yaitu Dr. Hernayati M. Huta Barat SPKK yang juga Uh, tentunya tidak kenal, maka tidak sayang ya. Jadi, kita harus uh, lihat dulu nih, Dokter Herna ini CV-nya seperti apa. Boleh minta tolong ditampilkan, CV seorang Dokter Herna. By the way, Dokter Herna ini salah satu dermatologisnya, aku juga untuk yang ada di sini ya. Jadi, <laughs> kalau ada apa-apa, bisa langsung menghubungi yang bersangkutan. Jadi, Dokter Herna, uh, Herna Yati M. Huta Barat, SPP, SPKK. Fin Sdv, Dokter Herna ini sendiri um, saat ini lahir di Medan 3 April 1975. Kemudian sudah tertera di layar ini nomor teleponnya jika membutuhkan. Um, memiliki seorang suami juga Dokter uh, Todung D.A. Silalahi dan memiliki dua orang anak. Baik kalau begitu silakan Dokter Herna waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih sel cantik. Apa kabar sehat ya? sehat, -sehat semua, sehat, sehat semua. Terima kasih atas kesempatannya. terima kasih pada Pak Deka, Ibu Lili dan semua yang mengusahakan hari ini supaya bisa terwujud ini juga sebenarnya acara mendadak, ide mendadak ya sebenarnya. Waktu itu kebetulan salah satu anggota kita WA saya ke dengan keluhan City Ligo ya. Kan itu persis bulan Juni waktu itu waktu itu tang uh, kita tahu World City Ligo Day adalah tanggal 25 Juni 2021. Dan uh, entah kenapa seperti apa ya seperti pengingat gitu ya. Ada salah satu anggota kita kita yang menyandang vitiligo tanggal 26-nya beliau uh, uh, beliau menanyakan, "Dok, saya anggota MCF. Saya boleh nanya-nanya enggak, -nanya, Dok? Saya dengan vitiligo. Saya mau vaksin ini, Dok, gimana ya? Langsung konsultasi by WA dan kemudian saya langsung teringat, "Waduh, ini work vitiligo deh ya. Bagaimana wah ini sebenarnya menjadi suatu pengingat buat saya nih. Kita harus embrace ini. Kita Apalagi topik tahun ini sangat bagus sekali ya dengan embrace life, dengan skin autoimmunity, kemudian ada vaksin dan segala macam. Akhirnya saya berjanji ke beliau itu, oke okay, kita buat edukasi ya, tunggu saja tanggalnya, dan saya langsung hubungi Mbak Endang, dan Mbak Endang dengan kerja cepat, dan Mbak MC juga, dan akhirnya terjadi hari ini. Puji Tuhan atas segalanya dan untuk de menyingkirkan waktu hari ini saya dikelilingi oleh narasumber yang ganteng-ganteng ada tiga cowok ganteng di sini narasumber ganteng-ganteng semua masih muda-muda juga ya untuk narasumber yang pertama ada Dr. Roger dokter Roger Arwan S.P.K.K tolong disampaikan CV-nya. Beliau adalah staf pengajar di bagian Departemen Dermatovenerologi FKIK Ukrida dan beliau adalah lulusan dari Departemen Kulit dan Kelamin FKUI, salah seorang junior saya. Ya, kemudian uh, beliau sekarang bekerja di uh, RSUD Koja. Kita lihat di sini untuk uh, semua uh, CV-nya, beliau ini selain sebagai lecturer di FKIK Ukrida, juga pernah berpengalaman kerja sebagai emergency response and medical staff dari UNICEF, kemudian dari USNS UNFPA, uh, UNFPA Jakarta, dan lain-lain. Jadi, uh, beliau juga sudah banyak bekerja di bidang kemanusiaan sebenarnya ya selain dari bidang edukasi dan pelayanan baiklah untuk menyingkat waktu kita serahkan panggung kepada Dr. Roger Arwan SPKK yang hari ini akan membawa presentasinya. Silakan Dr. Roger. Selamat sore Bentar, start board testing. Selamat sore semuanya, rekan-rekan sekalian. Apakah suara saya terdengar? Loud and clear. Oke, okay, terima kasih. Oke dong, silakan. Selamat sore rekan-rekan semua. Uh, perkenalkan. Uh, terima kasih untuk waktunya pertama-tama saya ucapkan kepada uh, tim dari... Uh, MCF yang sudah membantu kami, uh, saya uh, dan mengizinkan saya untuk mem mempresentasikan bahan ini. Saya mempunyai waktu yang sangat tingkat, tapi bahannya banyak banget, ya. Uh, jadi saya agak ragu-ragu, tapi mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan nanti kita melanjutkan ke sesi uh, tanya jawab jika diinginkan, ya, uh, uh, tanpa menunda-nunda waktu lagi kita akan mulai acara presentasinya. Saat ini saya di eh, diperkenankan untuk bercerita mengenai sedikit mengenai vitiligo seperti yang sudah tadi diceritakan oleh Dr. Herna bahwa eh, tanggal 25 Juni itu sudah merupakan ditetapkan eh, oleh lembaga di dunia sebagai Hari Vitiligo Sedunia ya. Kita akan mulai Uh, Vitiligo sendiri pada dasarnya adalah merupakan uh, bahasa dari kata viteus ya, yang artinya sapi. Karena sapi itu kalau di luar negeri itu warnanya hitam putih, hitam putih gitu ya. Jadi dia total totol Jadi mungkin nggak seperti sapi yang kita lihat di sini yang warnanya coklat gitu ya. Nah kalau ini dia uh, warnanya hitam putih. Insidensnya sih cukup kecil ya dari antara setengah sampai dua persen di dunia tapi kita bisa lihat kalau total jumlah penduduk dunia itu ya angkanya banyak juga ya 35 sampai 70 juta jiwa di mana 30 persen kasus ini berhubungan dengan keturunan atau hereditary jadi siapa yang mempunyai garis keturunan vitiligo maka dia akan mempunyai dari orang tuanya dia akan ada bloodline istilahnya sementara pada banyak kasus secara statistik itu ditemukan bahwa uh, penderita vitiligo itu katanya perempuan lebih banyak. Tetapi ini tidak signifikan ya secara statistik. Uh, tapi ada yang bilang mungkin karena uh, bahan, uh, perempuan banyak yang terekspos dengan bahan-bahan kimia. Baik dengan bahan-bahan kimia yang bersifatnya domestik di dalam rumah tangga atau yang berhubungan dengan kosmetik yang ditempel di wajah. Gitu ya, atau yang ditempel di kulit secara langsung. Sementara onsetnya adalah 10 sampai 30 tahun. Jadi ini maksudnya onset itu dia pertama kali muncul lesinya adalah di usia rentang usia ini. Sementara kalau munculnya di awal di bawah 20 tahun kita kan sering lihat anak, -anak dengan vitiligo itu masih relatif lebih muda ya. Maka itu kemungkinan ada berhubungan dengan genetik. Sementara kalau di atas 40 tahun itu bisa berhubungan dengan seperti yang tadi saya bilang kosmetik deterjen, maka itu berhubungan dengan bahan kimia ya dan banyak faktor yang lain. Sedikit kita belajar mengenai etiopatogenesis itu bahasa medis ya, maksudnya ini kira-kira gimana sih apa sih yang terjadi gitu ya? Apa sih yang bikin bisa kayak gini? Nah, sedikit kita dapat gambaran animasi daripada kulit, ya kulit kalau dipotong gitu ya, dipotong melintang dari atas ke bawah, kita bisa lihat di sini ada permukaan kulit ari ya. Nah, sementara ini adalah bagian-bagian dari kulit ari dan di sini sudah masuk ke lemak bawah kulit. Uh, kalau kalian misalnya pernah buka hmm, apa ya ayam ayam goreng lah KFC ayam gorengnya ayam goreng tepung tepungnya adalah yang ini kulit ari sementara di bawahnya kan kalau kulit itu kriuknya habis itu di bawahnya nanti ada kayak sedikit berminyak itu adalah udah oilnya ini kurang lebih seperti itu ini adalah bagian bawah sementara uh, yang kita perhatikan kulit itu ternyata ada lapisan-lapisannya tersendiri di mana pada orang itu terutama uh, kulit Asia kita ya itu uh, di, secara medis itu dibagi dengan uh, beberapa skin type ya satu dua tiga empat secara Fitzpatrick tapi yang kita bahas adalah bahwa warna kulit yang kita lihat di sini itu, itu adalah diproduksi oleh melanosit ini melanosit itu produksi di sini nih ini sumbernya nanti dia ngasih-ngasih hasil-hasilnya ke sini-sini gitu ya ini adalah uh, lapisan kulit paling dalam di mana melanosit itu fungsinya sebagai apa sih sebenarnya dia berfungsi selain memberikan warna pada kita dia juga sebagai natural screen sunscreen jadi dia yang nangkapin matahari. Itu makanya kalau kita yang kulitnya warnanya coklat, kalau habis kena matahari kita akan menjadi lebih gelap. Karena dia memblok UVB secara langsung. Kemudian sementara pada vitiligo apa sih yang terjadi? Di tadi kulit arinya paling atas nih, ini yang kena udara yang kita bisa lihat, nah di bagian bawah nih tadi. si melanositnya hilang. Nah, hilangnya melanosit ini yang tadi dia mengeluarkan zat warna coklat ke sini ke sini, itu dia jadinya tidak ada. Itu yang membuat kulit tidak mempunyai warna melanosit tadi, tetapi juga diperhatikan jadi dia tidak ada melanositnya. Tapi juga kalau ada matahari langsung dari sini tidak ada yang sunscreen-nya. Sunscreen-nya hilang. Ya. Jadi langsung masuk direct yang akan menimbulkan destruksi secara langsung pada kulit lapisan paling atas ataupun sampai ke bawah. Ini menjadi problem, ya. Nah, itu secara umum. Nah, se seperti kita ketahui bahwa vitiligo ini ribet banget ya. Pusing sekali sampai akhirnya para-para ahli itu menganggap bahwa vitiligo ini banyak faktornya. Dia just like puzzle karena seiring dengan uh, bertambahnya waktu dan teknologi teman-teman uh, uh, saintifik di saintis yang di luar negeri itu berusaha untuk mencari tahu ini ada apa sih ada apa deh, ada apa. Jadi mereka selalu eager dan ternyata belum ketemu intinya malah menjadi banyak teorinya. Ada yang karena kemungkinannya autoimun, karena imbalance dari oxidative stress, ada neurochemical, oh mungkin tadi faktor genetik. Mungkin faktor bahan-bahan kimia yang kena ke kulit, oh, atau matahari, atau infeksi. Jadi, akhirnya dia kayak uh, puzzle bingung, dan ini merupakan gabungan dari semuanya. Akhirnya, kita mendapatkan gambaran yang penting, dan ini still ongoing, masih banyak puzzle-puzzle yang kosong, sehingga kita sulit untuk mengobati uh, kondisi ini, tetapi perlu diperhatikan setiap tahun setiap ini selalu ada new new uh, new new ilmu new new perkiraan uh, research yang keluar yang dilakukan oleh beberapa ahli yang memberikan uh, kejanji bahwa itu adalah yang ada suatu harapan. Nah, de, uh, dari semua tadi yang banyak itu kita sekarang belajar yang sedikit aja yang update-nya. Ini recent update yang kita lihat di akhir Desember. Jadi setiap tahun itu membuat Para ahli-ahli uh, di luar negeri itu membuat tulisan mengenai apa sih yang bisa diupdate, uh, kesimpulannya tuh apa sih yang digunakan untuk vitiligo. Jadi selain yang tadi kita bicarakan, nah ini adalah yang poin-poin penting yang mereka usahakan uh, menjadi suatu hal yang baik, di mana mereka melihat bahwa terjadi kelainan intrinsik dari vitiligo, di mana beberapa sel yang penting dari kulit itu adalah fibroblas, melanosit dan keratinosit. Melanosit yang tadi ya, yang warna coklat itu tadi. Pada melanosit ini, kalau pada kondisi vitiligo terjadi peningkatan dari reaktif uh, oksigenatif faktor. Ini yang membuat rosnya meningkat. Kemudian antioksidannya turun. Kemudian di keratinosit terjadi peningkatan dari TNS Alfa dan ada uh, vaskular degenerasi sementara di sini yang baru ini adalah juga ada peningkatan ROS. Jadi artinya semua kondisi-kondisi ini adalah kondisi yang tidak normal. Jadi apa yang terjadi harapannya adalah new breakthrough-nya, harapan berikutnya adalah gimana kita bisa bisa menenangkan ROS, gimana kita bisa menaikkan antioksidan, gimana kita bisa menurunkan TNL alfa itu menjadi sesuatu yang dikatakan menjanjikan untuk menstabilkan si ini supaya jangan rusak, jangan hilang, ya. Nah, Kemudian yang terbaru lagi, ini masuk lagi istilahnya, tadi kan bicara sel, ini bicara setiap sel itu berkomunikasi dengan sel-sel yang lain, ataupun berkomunikasi dengan jaringan tubuh yang lain, itu menggunakan kayak sinyal-sinyal namanya sitokain. Sitokain itu istilahnya kalau kita tuh mungkin kayak pulsa atau sinyal, gitu ya, kalau kita nelfon orang gitu ya. Nah, si sel ini bisa berkomunikasi dengan melanosit itu melalui komponen ini. Nah, yang ada lagi yang dilihat yang paling terkenal adalah interleukin 15. Interleukin 6 ya, karena alfa tadi udah dibahas ya. INF gamma ini dia kita bisa lihat bahwa di sini hal-hal ini ini adalah yang merupakan breakthrough breakthrough yang para peneliti berusaha mengetek supaya contohnya gampangnya gini ya interleukin 15 ini supaya jangan naik kalau orang uh, vitiligo dia naik kalau dia diturunin, maka dia tidak muncul vitiligonya. Atau interleukinnya diturunin, maka melanositnya nggak jadi. Rusak. Kemudian ini juga. Interleukin 6. Di, jangan sampai naik. Gimana caranya supaya sampai naik? Diturunin aja. CXCL 9, CXCL 10, CXCL juga di, reported Ini dia meningkat. Karena dia itu muncul dari uh, keratinosit keratonosit yang mengalami stres. Jadi dia kayak uh, mengeluarkan sinyal-sinyal ketakutan yang nanti akan membuat T cell-nya semakin aktif. Nah, T cell-nya ini kurang lebih kayak sebagai security atau tentara itu dia akan nanti dia akan keluar banyak dan dia akan melahancurkan semuanya. Ya. Nah, ini yang diperhatikan oleh para ahli. Ini adalah new breakthrough yang uh, dilaporkan di Desember 2020 sebagai uh, new research atau harapannya kita di kita bisa uh, attack uh, penyakit vitiligo ini. Sementara hal lain yang kita perhatikan juga ada masalah genetik tadi keturunan ya dimana kalau ada garis uh, lini pertama jadi misalnya satu satu di atas kita jadi orang tua kita paman kita itu mempunyai penyakit autoimun apapun kemungkinan besar dia juga akan menurunkan ke genetik ke keturunannya yang pertama ya sementara juga diketahui juga secara statistik kita lihat bahwa ada uh, ras-ras tertentu yang memang lebih banyak menderita kelainan autoimun secara umum ini ya kita bicara dan secara khusus vitiligo. Dan kemudian juga juga diketahui bahwa nah ini mungkin secara indirect Tadi ini kan direct first degree dari keturunan. Kalau ini jadi misalnya kayak kita punya orang tua atau kakek atau om yang jauh yang nggak kandung itu juga mempunyai kelainan genetik, maka itu bisa di, menjadi satu faktor yang membuat kita juga mempengaruhi. Nah, yang terbaru adalah adanya faktor genetik juga. Iya, kena dari lingkungan tadi bahan kimia, kemudian terjadinya juga kelainan imunodisregulasi artinya kalau pasien mempunyai kelainan yang lain atau misalnya mengkonsumsi obat atau dia sakit yang lain, kemudian itu akan memicu terjadinya vitiligo nah ini yang still unclear dan yang dicari tetapi interleukin 15 interleukin 6 TNF alpha itu sudah uh, diketahui dan berusaha di, uh, dikendalikan harapannya itu adalah menjadi masa depan pengobatan untuk vitiligo ya di satu sisi ada lagi hal yang uh, penting juga kita perhatikan ada yang namanya devil circle di mana ini baru penelitian juga ini adalah salah satu dari senior saya ini di di depart di Unpad ini departemen psikiatri bekerjasama dengan dermatologi itu dia melihat bahwa kepada pasien dengan stres dengan vitiligo itu menyebabkan stres kemudian ada vitiligo lagi tambah banyak vitiligo tambah stres lagi terus saja muter-muter jadi kayak lingkaran setan kalau bahasa Indonesianya. Di mana memang sudah diketahui ternyata waktu kita melihat interleukin interleuk dan sel-sel uh, yang berada di dalam hormon-hormon uh, dalam tubuh kita, ternyata memang bisa dilihat bahwa again ya, interferonnya ini juga memang berperan yang tadi kita lihat. Ya. Ini juga berperan di mana dia akan menyebutkan inflamasi nah inflamasi ini nanti yang akan menyerang tadi yang saya bilang ada security itu tentara itu akan menyerang si melanosit kemudian dimatikan nah ini adalah semua tertrigger oleh stres ini adalah penyakit yang kondisi yang sering diderita oleh rekan-rekan uh, yang mengalami mempunyai vitiligo di mana dia masuk ke dalam lingkungan ini dan ketahui secara penelitian di tahun 2012 ini 66,6 persen 66 itu terjadi stres dan sampai menyebabkan depresi 33,3 persen itu adalah angka yang sangat tinggi ya oke demikian itu sekitar apa yang terjadi gimana gitu ya sementara klinisnya sih menurut mendiagnosis gimana kita menegakkan mengetahui seseorang itu menderita vitiligo maka kita biasanya cukup dilihat apalagi dengan ras kulit warna kita ya yang warnanya cukup coklat coklat ya jadi kelihatan biasanya dia terjadi yang ditemukan adalah makula atau makula itu perubahan warna kulit bentuknya bisa oval bisa linear atau memanjang batasnya mesti tegas ukurannya bisa macam-macam dan bisa dibantu oleh lampu wood. Lampu wood ini di 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 poli kulit ada, di puskesmas ada. Ini adalah gampangnya ini ada seperti lampu UV yang biasa kita pakai di bank buat meriksa ini ya, buat apa namanya meriksa uang asli atau palsu. Terus kemudian ada keterlibatan dari rambut velus. Jadi kalau kita orang umum bilangnya bulu-bulu halus ya, atau rambut ya rambut terminal kumis alis kalau dia sudah kena itu bisa menjadi warna putih dan ada satu khasnya lagi adalah kupner jadi kita bisa menanyakan pada pasien apa sih kupner itu kupner itu kalau gini kalau misalnya ini bercak vitiligo yang baru ini munculnya tadinya dia misalnya jatuh atau digaruk sama dia eh jadi bercak vitiligo yang baru itu adalah fenomena kupner dengan melihat beberapa hal ini saja cukup mudah ya kita bisa menegakkan diagnosis untuk Uh, vitiligo ya untuk di uh, negara kita ini dengan ras yang seperti ini sementara kalau teman-teman yang berada di negara uh, rasnya berbeda ras uh, misalnya uh, Eropa atau kulitnya lebih putih maka memang agak sulit membedakan uh, depigmentasinya ini dengan yang tidak tapi bisa dengan lampu woods maka semua akan menjadi lebih jelas. Nah, varian klinis yang terjadi itu paling banyak adalah segmental. Nih, Segmental itu artinya segmen, segmented. Jadi ini batang tubuhnya adalah ini di tengah garis ya. Nah ini dia tidak melewati dari tengah, ya. Dan dia mengikuti dermatomal, mengikuti perjalanan dari saraf. Itu namanya segmental, dok. Tapi ini ada yang titik-titik. Ya kita lihat majority, mayoritasnya yang mana itu maka kita sebut, ya. Kemudian akral, akral itu artinya jari, ya. Nah ini dia bercak-bercaknya. Terus, lekuk Terukia itu, jika terlihat rambutnya, nih, putih, rambutnya putih. Jadi, kita sering lihat, dia dulu mungkin di film silat zaman saya, ya, film silat itu ada yang rambutnya putih separoh. gitu, ya. Oh, atau pelawak, kita zaman dulu juga ada yang rambutnya putih. Nah, ini adalah kondisinya seperti ini, ya. Nah, terus, apa sih yang membuat kita menentukan treatment? Oh, ya, banyak faktornya, ya. Kita lihat umurnya, kita lihat jenisnya tadi, lokasinya di mana udah berapa lama, terus udah pernah diobatin apa belum, ada keluarganya riwayat apa enggak, pernah kontak dengan bahan-bahan kimia atau enggak, kemudian gimana kondisi klinisnya tadi yang stres, kita bicarakan stres, kita bicarakan pikiran, nah gimana nih kita bisa membantu supaya apakah ada indikasi ke stres atau depresi itu bahaya. Terus kita juga cari, ini penting juga, dan kita cukup lumayan beruntung tapi juga berbahaya karena banyak juga terjadi nanti kita bahas masalah stigmatisasi di mana apakah dia mempunyai supporting group ya di belakang dia supporting group orang tuanya kah saudaranya kah temennya ke gengnya ke BFF forever lah BFF-nya itu yang mensupport dia ya sementara uh, pilihan treatmentnya sendiri itu sebenarnya sudah sangat banyak ya mulai dari salap-salap topikal nih ya sistemik adalah obat yang diminum fototerapi itu yang menggunakan sinar UV neuro UVB atau UVA dan soralen surgery bedah di mana dia biasanya dilakukan cangkok kulit di mana ditambah ya jadi kayak tanaman aja ditempelin kulit baru di, di, di daerah yang mengalami vitiligo atau kombinasi beberapa Beberapa ahli mengatakan kombinasi lebih penting, lebih bagus ya. Yang paling sering adalah Tengar, ini. Waktunya lima menit lagi. Oke, okay, lima menit ya. lima menit lagi. Oke, okay, terima kasih. Ini agak banyak. Kita percepat aja. Terus yang paling terkenal adalah kamu flash kamu flash itu ya udah dikasih makeup aja supaya warnanya sama. Ya. Ini adalah beberapa tadi riset yang saya bilang, interkin 15 yang sangat penting. Ini uh, hasil juga yang terbaru 2018 kita lihat at interleukin 15 nya kalau dia meningkat kita usahain turunin gitu ya di 17 juga yang masih kita perhatikan terus kemudian nah yang berikutnya adalah jack janus kinase inhibitor ini adalah proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh yang berusaha dicegah supaya dia jangan terjadi nah satu lagi ini adalah metode reksat. ini adalah sebenarnya obat minum yang ternyata sekarang 2019 nih is recent banget bahwa bisa dijadikan salep atau topical di mana katanya dia baik. Ini yang mau bicarakan. Ini cukup murah, berada juga di Indonesia, tapi risetnya belum selesai. Nah, satunya lagi, ini stigmatisasi. Yang tadi saya bilang sampai bikin stres, ini nanti dibicarakan mungkin lebih oleh Dr. Andi sedikit saja bahwa ini karena stigmatisasi ini bisa menjadi faktor yang life altering. ya. Jadi kualitas hidupnya, atau bahasa kerennya DLKI. Ya, Kemudian yang terpenting lagi, gimana kita membuild up rasa percaya diri dari pasiennya. Tidak mudah. Siapa yang bilang ini mudah? Susah banget. Yang jelas kita bantu oleh psikologi dan keluarga. Ini kalau menurut saya sangat penting. ya Keluarga. Sangat-sangat penting. Gimana kita bisa menjadi lebih menerima kondisi kita dan kita berusaha hidup dengan kondisi ini. Sementara di Amerika sendiri sudah berusaha untuk Nyari tahu kayak gimana sih maunya pasien tuh terhadap obat-obat vitiligo? Jangan cuma jual-jual, jual-jual aja. Si customernya maunya apa yang mereka tahu, yang mereka lihat bahwa ternyata mereka tuh menderita karena vitiligo. Kemudian mereka cari tahu, tapi drop out-nya tiga, tiga bulan juga udah putus asa dan mahal. Ya, karena mungkin ini yang bikin dia putus asa, karena ada hasilnya gitu ya nah itu kita perhatikan sedikit mengenai uh, vitiligo uh, World uh, uh, vitiligo Day ini dimulai tahun 2011 di mana ini adalah salah satu metode yang baik untuk menghilangkan stigmatisasi dan meningkatkan awareness dan meningkatkan pengetahuan bahwa orang-orang di dunia sana bahwa kita itu ada vitiligo it's normal dan perlu kita perhatikan ini dimulai uh, di awal 2011 dengan warna ungu ya kemudian dia berkembang diadakan setiap tahun sampai di 2021 Indonesia. Ya, embracing life with vitiligo. Jadi artinya kita nggak cuma ngobatin obatnya doang, kita harus juga support dari orang-orangnya, kita berikan awareness supaya stigmatisasinya juga hilang, ya. Demikian ini adalah satu lambang yang kita yang saya sangat suka sekali karena di sini dari sini aja kita sudah bisa lihat ada orang dengan vitiligo, kita merangkul mereka, menyayangi mereka dan kita sebagai Indonesia di tahun ini kita tetap support. Dan satu lagi pesan dari teman-teman uh, 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 working group-nya adalah dare to bear. Gimana artinya bahwa kita ya berani tampil menerima diri kita dan kita mau untuk tampil kondisi kita dan kita menyatakan ke dunia luar ini kita dan kita bisa hidup dengan dan berprestasi dengan baik. Beliau adalah salah satu supermodel yang menolak untuk ditreat vitiligonya karena dia sudah tahu bahwa vitiligo normal dan dia mau hidup dengan vitiligo dan dia berhasil. Demikian sedikit dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada M si Dokter Herna. Terima kasih Dr. Roger atas pemaparannya ya, komprehensif sekali ya tentang uh, dari bagian dermatovenerologi tentang vitiligo. Ya uh, jadi seperti tadi dokter Roger sampaikan bahwa banyak sekali faktor yang mendasari vitiligo dan juga sebenarnya untuk autoimun kulit yang lain ya mungkin kita di sini bisa juga untuk berbicara tentang autoimun kulit yang lain mungkin jika ada yang Mau bertanya silahkan. Mumpung ada ahlinya di sini. Nah kemudian uh, uh, tadi juga Dr. Rojo sudah menyampaikan tentang uh, evil cycle ya, evil cycle. Nah yang itu dan stres memicu vitiligo, vitiligo memicu memicu stres dan uh, buter-muter di situ aja. Oleh karena itu nanti kita akan ada satu pembicara dari bagian uh, psikiatri yang kita undang khusus pada hari ini untuk embracing life. Nah kemudian The, untuk pembicara kedua, pembicara kedua satu lagi uh, cowok ganteng yang mengelilingi saya hari ini, ya. Beliau adalah Dokter Nicholas Layanto. Tolong ditampilkan untuk CV-nya. Beliau ini adalah juga. Uh, staf pengajar dari Departemen Mikrobiologi FKIK Ukrida. Tolong CV-nya. Ya, tolong Mbak Endang untuk CV-nya. Baik saya coba ini kan saja ya. Beliau Dokter Nicholas Layanto, spesialis SPMK, beliau adalah uh, dokter spesialis mikrobiologi klinik dari FKUI di Jakarta dan memiliki banyak riwayat pekerjaan dan sampai saat ini uh, adalah dokter spesialis mikrobiologi klinik di Eka Hospital Cibubur dan juga dokter spesialis mikrobiologi klinik di Eka Hospital Harapan Indah dan beliau sudah menjadi staf dosen FK UKRIDA sejak tahun 2012 dan hari ini kita mengundang beliau untuk khusus berbicara mengenai vaksin ya vaksin COVID-19 yang kita saat ini sedang gaung-gaungkan yang kita sedang saat ini eager untuk semua dapat divaksin tetapi dengan berbagai catatan untuk autoimuniti sendiri dan ini menjadi pertanyaan banyak sekali di grup WA MCF ya untuk waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Nicholas Layanto. SPMK untuk uh, mempresentasikan. Baik, terima kasih Dokter Herma. Silakan. Saya izin share screen -nya. Oke, okay. uh, selamat sore kepada seluruh peserta. Hari ini saya mewakili Rektor FKU Krida sekaligus Ketua Kolegium PAMKI Jakarta yaitu Dr. Dr. Wani Devita Gunardi, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Harusnya beliau yang membawakan presentasi ini, cuman beliau lagi berhalangan. Jadi saya mewakili. Jadi saya yang saya akan bawakan hari ini tentang vaksinasi COVID-19 di Indonesia dan kita fokuskan pada penyandang atau imun. Mungkin ini juga sedikit saya batasi vaksinasi yang saya bahas karena banyak sekali vaksin yang ada di dunia. Saya akan batasi hanya vaksinasi yang saat ini telah beredar di Indonesia. Jadi sampai hari ini walaupun vaksin juga sudah diberikan di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia pengembangan vaksin sendiri sebenarnya juga masih tetap berlangsung masih banyak sekali vaksin yang akan dikembangkan termasuk di Indonesia sendiri juga nanti akan ada vaksin Merah Putih itu juga ada berbagai universitas yang mengembangkan nah kalau kita lihat jumlah vaksin yang saat ini digunakan di seluruh dunia yang memang terbanyak negara yang paling banyak menggunakan itu adalah uh, vaksin jenis Pfizer dan juga AstraZeneca. Ini keduanya juga cukup sebanding, yaitu hingga data hingga Maret untuk Pfizer, 72 negara yang menggunakan, untuk AstraZeneca 71 negara yang menggunakan. Namun kalau kita lihat masalah jumlah dosis yang telah digunakan atau sudah disuntikan, kita lihat hingga Maret, AstraZeneca jauh memimpin dibandingkan vaksin yang lainnya. Harap diingat jumlah dosis yang telah dipakai ini amat sangat berhubungan dengan laporan kasus efek samping yang nanti saya yakin juga rekan-rekan semuanya sudah sering ada menemukan entah di WA Group, Google, ataupun di manapun di mana vaksin X ini efek sampingnya sudah banyak. Ternyata mengenai sudah sampai banyak kasus efek samping X sudah dilaporkan. Ini berhubungan dengan jumlah vaksin yang sudah disuntikan. Cuman yang harus diingat, persentasenya itulah yang harus kita perhatikan. Nah, kalau tadi kita lihat kan dominasinya AstraZeneca dan Pfizer. Sedang, sedangkan di Indonesia yang dari awal beredar itu adalah vaksin Sinovac, dan sekarang sudah mulai masuk vaksin Sinopharm. Keduanya ini merupakan vaksin yang berasal dari Cina. Kalau kita lihat, memang penggunaannya masih relatif jauh tertinggal dibandingkan jenis vaksin yang lain. Namun kalau kita lihat, vaksin ini juga sudah banyak digunakan di negara-negara yang relatif tanda petik sebanding atau desain demografisnya cukup mirip dengan di Indonesia. Ya, nah, nah kalau kita lihat dari berbagai jenis vaksin, ada berbagai jenis, intinya ada platform vaksin. Ada virus yang dimatikan, ada materi genetiknya yang disuntikan, ada juga bentuk protein tertentu yang disuntikan. Sebenarnya kalau kita bahas tadi, yang di Indonesia ini adalah jenis virus yang dimatikan yaitu adalah Sinovac atau CoronaVac sama aja sebenarnya. Dan juga Sinopharm. Sinopharm ini belum banyak yang digunakan tapi memang sudah mulai beredar di Indonesia sebagai vaksin gotong royong. Yang satu lagi vaksin yang sudah banyak digunakan lagi adalah vaksin yang menggunakan virus lain sebagai perantara yaitu adalah AstraZeneca. Nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai masing-masing vaksin. Sebelum kita bahas masing-masing vaksin, kita harus tahu eh, kita sudah banyak melihat beredar, oh vaksin X ini eh, efikasinya sekian persen. Kemudian vaksin ini ternyata efikasi lebih tinggi. Sebenarnya kita tidak bisa hanya melihat efikasinya saja. Efikasi itu adalah membandingkan antara kelompok orang yang sudah divaksin dengan kelompok orang yang belum divaksin. Akan dilihat dari masing-masing kelompok berapa yang akhirnya terdeteksi COVID. Sedangkan makna vaksin itu tidak hanya terbatas antara itu saja. Kita harus lihat seberapa besar vaksin tersebut dapat melindungi yang sudah disuntikan itu dari menderita sakit ringan, sedang, sedang, berat atau bahkan bisa melindungi hingga meninggal. Namun tentu saja vaksin tidak bisa menggantikan protokol kesehatan yaitu sama seperti yang sudah semua orang ketahui di mana kita harus jaga jarak minimal 2 meter, 2 meter ya bukan 1 meter. Kemudian, juga kita harus menjauhi kerumunan. Sebenarnya, bukan hanya kerumunan, tapi kasarnya adalah orang lain. Dan di antara semua hal yang efektif tersebut, yang paling rendah efektivitasnya adalah penggunaan masker. Semua protokol kesehatan itu hanya bisa mencegah kita tertular, jadi hanya mencegah kita menjadi positif COVID. Kalau sudah terkena. Covid tentu protokol kesehatan tersebut bukan lagi melindungi kita tapi melindungi orang sekitar kita jangan sampai tertular virus Covid. Makanya saat ini sangat sangat dianjurkan sekali setelah kita divaksin tetap protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Nah kemudian kita mulai masuk ke vaksin yang sudah beredar pertama ada rekomendasi dari kolegium penyakit dalam nah, ini saya pinjam dari kolegium dari Dokter Herna ini dokter spesialis penyakit dalam. Di sini ada rekomendasi dari kolom penyakit dalam tentang vaksin yang pertama kali beredar di Indonesia itu vaksin Sinovac. Dia merekomendasikan di mana tidak boleh diberikan pada orang-orang yang terbukti reaksi alergi atau anafilasi itu merupakan reaksi alergi berat akibat vaksin COVID-19. Ini tidak bisa kita prediksi awalnya, tapi kalau dia sudah terkena reaksi alergi berat atau anafilaksis pada vaksin pertama, vaksin keduanya tentu e, tidak bisa kita berikan, walaupun memang ada pertimbangan lainnya. Ada lagi, kita tidak boleh berikan vaksin pada orang-orang yang sedang mengalami infeksi. Misalnya dia sedang ada sakit influenza atau sedang ada menderita sakit COVID. Pada pendeta TBC juga baru bisa diberikan setelah dia diberikan obat minimal 2 minggu. Dan ada lagi kita tidak boleh berikan pada orang-orang yang memiliki gangguan imunitas. Untuk usia di atas 59 tahun, kolegium penyakit dalam sudah memfasilitasi pemberian skor untuk kriteria kelayakan seorang apakah boleh divaksin atau enggak. Berikut lampiran mengenai kuesioner rapuh untuk lansia untuk menilai apakah seorang layak diberikan vaksin atau enggak. Mungkin saya tidak akan bacakan secara detail di sini untuk materi nanti masih boleh saya bagikan. Kemudian kita fokus ke yang autoimun. Sebenarnya dari kolegium penyakit dalam, untuk penyakit autoimun itu sebenarnya boleh diberikan dengan syarat si penyakitnya tersebut sudah terkontrol atau sudah terkendali. Tentu yang bisa menilai hanyalah dokter yang menangani si pasien tersebut. Untuk alergi lainnya, misalnya kayak alergi obat atau alergi makanan, tidak menjadi kontraindikasi atau tidak menjadi halangan seorang untuk divaksin. Kalau untuk alergi obat, sebenarnya pada beberapa jenis vaksin di dalam vaksin tersebut mengandung antibiotik. Itu contohnya itu untuk mencegah kontaminasi terhadap vaksin tersebut. Biasanya digunakan adalah neomisin, polimisin, dan streptomisin serta gentamisin. Tapi dari semua vaksin COVID yang beredar saat ini tidak ada yang mengandung antibiotik tersebut. Kemudian untuk dermatitis atopik juga tidak menjadi kontraindikasi dari pemberian vaksin. Dan untuk penyakit gangguan psikosomatis, mungkin nanti yang lebih berkompeten untuk ngomongin ini yaitu Dr. Andri sebagai pembicara berikutnya. Ini juga tidak merupakan kontraindikasi dalam pemberian. Bahkan setahu saya eh, belum lama ini, kelompok ini malah merupakan prioritas diberikan eh, vaksin. Nah, kita mulai masuk eh, dasarnya sebenarnya untuk vaksin Sinovac atau Sino dan Sinovac. Sebenarnya ini merupakan virus yang dimatikan. Kasarnya kalau saya bikin sebagai ilustrasi, umpamanya saya ini adalah sebagai virus covid umpamanya aja saya ini dibikin mati atau cuman badannya badannya saja jadi kayak semacam zombie saja kemudian badan, badan saya ini disuntikan ke seseorang jadi kasarnya saya ini dimasukkan ke rumah anda rumah itu sebagai badan anda kemudian nanti dalam rumah itu anda semua akan melihat oh sepertinya virus covid ini tuh bentuknya seperti ini Nanti kita akan buat kekebalan, atau kalau ada yang masuk seperti ini, langsung kita bunuh, terutama yang diserang adalah tangannya. Karena tangan saya ini, tangan si virus COVID ini, berguna sebagai pintu masuk. Saya, kalau masuk pintu rumah Anda, tentu saya harus membuka pintu dan itu menggunakan tangan saya. Tangannya itulah yang merupakan target utama dari semua vaksin. Nah, dari dua jenis ini, yaitu Sinovac dan Sinopharm, keduanya mengandung aluminium. Ini merupakan sebagai penguat respon imun yang nanti akan dihasilkan oleh tubuh kita. Kemampuan dari si vaksin Sinovac ini akan muncul dengan optimal sebenarnya 28 hari setelah suntikan yang kedua. Kalau diingat-ingat pada saat awal termasuk rombongan pertama yaitu tenaga medis saya sendiri masih mendapatkan vaksin Sinovac ini selangnya 14 hari. Tapi berikutnya akan diubah yaitu menjadi 28 hari. Alasannya adalah karena kemampuan antibodinya yang dibentuk oleh tubuh kita setelah 28 hari pas suntikan kedua, kalau yang 14 hari kadarnya akan menetap. Tapi kalau disuntikan rentang 28 hari, kadarnya akan terus meningkat. Jadi kekebalannya akan lebih tinggi. Untuk yang Sinopharm juga relatif sama, caranya juga penyuntikannya sama, dua kali. Dan bedanya hanya selang waktunya adalah 21 hari studinya juga dilakukan dua kelompok yaitu 14 hari dan 21 hari di mana yang kelompok 100 selang 21 hari menghasilkan kekebalan yang jauh lebih baik. Kita masuk ke efikasi. Untuk yang Sinovac, memang studi mengenai efikasinya belum banyak yang dipublish. Saya juga tidak tahu apa alasan minimnya publikasi mengenai Sinovac, padahal kalau kita lihat penggunaannya dibandingkan Sinopak lebih banyak. Nah, kalau untuk yang Sinovac sendiri, jadi sebelum disuntikan waktu itu ke tenaga kesehatan di Indonesia, keluar efikasinya setunya di Turki 91,25 persen. Ini saya sendiri waktu itu luar biasa cukup sangat senang mengenai mendengar kadar, kabar ini. Namun efikasi itu sangat dipengaruhi oleh jumlah kasus di suatu negara tersebut. Ibaratnya kalau waktu itu di Turki, di mana kasusnya relatif rendah, tentu nggak ada nggak ada beda yang signifikan antara seseorang yang disuntikan uh, vaksin COVID dengan yang tidak. Nah, kalau yang di Indonesia, keluar angkanya ini, kalau nggak salah, beberapa hari sebelum dilakukan suntikan pertama, angkanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Turki. Itu 65,3 persen. Tapi ini lebih menggambarkan populasi uh, kita saat itu. Dan ini lakukan studinya di Bandung, yaitu dari rekan-rekan di UNPAD. Dan ini di disuntikan kepada semua orang yang non-medis. Nah, setelah disuntikan, udah mulai penyuntikan, keluar lagi hasil studi yang cukup bikin agak kecil hati kita saat itu. Di Brasil ternyata efikasinya 50,3 persen. Rekomendasi WHO adalah 5, di atas 50 persen. Tapi kalau kita baca lagi jurnal lebih detail, di sana Brasil disuntikan kepada tenaga kesehatan, di mana resiko mereka terpapar COVID jelas jauh lebih tinggi. Kalau kita baca lebih detail jurnal tersebut, kemampuan vaksin tersebut mencegah sakit berat hingga 100 persen, hingga mencegah sakit ringan 78 persen. Tapi kalau mencegah sakit yang sangat ringan, di situ dicantumkan hanya kayak pilek sedikit, meler sedikit, sedikit nyeri tenggorokan itu hanya 50,3 persen. Tapi tetap melindungi kita dari kehilangan nyawa kita atau melindungi kita juga dari keperluan dari dirawat di rumah sakit. Dokter Nico, waktunya lima menit lagi. Oh baik dok. Untuk di Indonesia sendiri dilakukan di Kemenkes yaitu studinya hingga Maret, efektif mencegah Covid-19 hingga 94 persen, mencegah kita dirawat di rumah sakit hingga 96 persen, dan mencegah kematian hingga 98 persen. Walaupun memang angka ini pasti akan turun saat ini di mana angka kasus sangat tinggi. Kemudian untuk vaksin yang berikutnya yaitu adalah astrazeneca orang sudah mulai takut di mana oh nanti akan terjadi sumbatan bulu darah. Memang eh, ada resiko tersebut, namun resikonya sangat kecil yaitu 0,004 persen. Bahkan resiko tersebut lebih kecil dibandingkan efek penggumpalan darah akibat pemberian obat kb. Dan bahkan sudah dicantumkan juga di rekomendasi dari papi di mana eh, tetap diberikan vaksinasi ini tetap direkomendasikan karena efek perlindungannya jauh lebih tinggi dibandingkan resikonya. Nah, kalau untuk yang AstraZeneca ini, simpelnya mungkin saya menjem nama Dr. Roger. Ibarat kata Dr. Roger ini dititipkan tangan dari saya. Saya tadi sebagai virus COVID, tangan saya dimasukin ke kantongnya Dr. Roger. Dan Dr. Roger masuk ke rumahnya Bapak Ibu sekalian. Dan dikasih tahu, dia jelasin nih. Ini loh, nanti tangan si virus COVID, nanti kalau virus covid bawa tangan seperti ini tolong diserang ya nah itulah uh, gambaran singkat mengenai cara kerja dari vaksin astrazeneca nah ini menggunakan adenovirus dari monyet oh, bukan adenovirus dari manusia jadi adenovirus ini sebenarnya uh, virus influenza yang banyak beredar dan akan sudah terbentuk antibodi yang cukup spesifik 28 hari pasca suntikan pertama suntikan pertama namun setelah kita berikan suntikan kedua Kadar antibodinya semakin meningkat. Bahkan eh, jika kita lihat kemampuan untuk mem membunuh si virus COVID atau menghalangi kita ter terkena infeksi pasca vaksinasi kedua, kadar netralisasi hingga 100%. Vaksin. Kalau kita lihat tadi vaksinasi setelah suntikan pertama saja sudah cukup efektif, kenapa kita berikan suntikan kedua? Kalau kita lihat grafiknya, kalau kita lihat yang di sebelah kanan setelah suntikan pertama, yang garis merah adalah diberikan suntikan AstraZeneca, yang diberikan non vaksinasi Covid adalah yang warna biru. Perbedaan kasus Covid sudah sangat signifikan. Tapi kalau diberikan booster, perbedaan antara keduanya jauh lebih tinggi. Bahkan kalau kita lihat vaksin AstraZeneca sendiri bisa mencegah kita menjadi OTG itu hingga 55,7 persen. Vaksin Sinovac belum terbukti bisa mencegah kita dari OTG. Bagaimana dengan efek samping? Efek samping jelas memang lebih banyak, bahkan efek samping bisa timbul hingga 28 hari. Namun dari keseluruhannya tidak membutuhkan perawatan rumah sakit atau efek sampingnya sangat ringan. Efek samping yang terbanyak tentu tentu adalah demam dan juga maaf dan juga yang paling sering juga adalah uh, nyeri di tempat suntikan. Ya, tapi ya namanya disuntik pasti ada rasa sakitnya tapi tidak sakit, tidak sesakit saat kita di ghosting misalnya. Nah, kemudian ini juga ada sedikit tambahan juga tadi uh, terima kasih pada dr. Herna itu beliau mengirimkan kepada saya rekomendasi dari Perdoski di mana orang-orang yang boleh mendapat vaksin itu termasuk ringan, vitiligo di sini sebagai topik kita itu boleh mendapatkan vaksinasi. Dan kalau untuk yang boleh dengan malasan ketat itu pada reaksi anak atau alergi berat dan yang belum boleh diberi vaksin sama seperti dengan kolegonya di dalam yaitu orang-orang yang sedang dalam infeksi akut atau uh, penggunaan penekan sistem imun ditakutkan uh, setelah divaksin kalau kita ditekan sistem imunnya bukan vaksinnya jadi timbul efek samping tapi tubuh kita jadi tidak mampu membentuk kekebalan yang optimal ini saya juga masukkan uh, jurnal di mana efek vaksin COVID dari terhadap penyakit-penyakit autoimun. Di mana saya sedikit masukkan juga kesimpulannya, itu autoimun muncul sebelum ada vaksin dan oleh berbagai faktor dan tidak terbukti bahwa vaksin sebagai penyebab tunggal munculnya autoimun atau nah, eksaserbasi autoimun tersebut. Infeksi alamiah terbukti memang bisa menyebabkan beberapa kasus autoimun. Vaksinasi hingga sekarang belum ada bukti menyebabkan uh, timbulnya autoimun. Jadi dari sini sudah timbul uh, keuntungan kita divaksin dan tidak ada bukti resiko vaksin lebih tinggi dibandingkan resiko infeksi dari infeksi alami. Ada juga rekomendasi yang harus dipantau tentang covid COVID yaitu vaksinnya itu bukan virus hidup yang dilemahkan. Ini juga sudah sesuai. Semua vaksin yang beredar ini bukan virus hidup yang dilemahkan. Adanya virus yang dimatikan atau dititipkan di virus lain. Virus lainnya pun juga sudah mati. Dan sebisa mungkin tidak menghentikan terapi dari penyakit autoimunnya. Dan seringkali efek samping yang muncul itu merupakan respon imun, bukan reaksi alergi terhadap komponen dari vaksinasi tersebut. Dan kemudian harus ada penilaian atau pemantauan oleh dokter penanggung jawab pasien atau dokter yang memegang pasien tersebut, apakah seseorang yang menderita penyakit autoimun ini sudah boleh diberikan vaksin atau belum. Nah, bagaimana jika kita tetap tidak bisa divaksin? Goal kita itu adalah herd immunity, bukan all immunity. Jadi diharapkan di sekitar orang-orang yang Menderita autoimun sudah divaksin sehingga itu dapat menurunkan resiko orang yang autoimun menjadi tertular karena sekelilingnya sudah kebal diharapkan sekelilingnya itu tidak menularkan uh, COVID ke penderita autoimun. <tik> Kalau kita lihat kapan sih herd immunity akan tercapai? Jika kita lihat di Asia sendiri total populasi lebih banyak tentu herd immunity akan lebih lama tercapai dibandingkan dengan benua-benua lainnya oleh karena itu ini sebagai alasan kita memperkecil circle kita, perkecil circle orang-orang yang autoimun, jangan memperbanyak orang-orang sekitar kita. Semakin kecil circle kita, tentu herd immunity di circle tersebut akan lebih mudah tercapai. Nah, jadi berikutnya juga tanya kapan akan kita divaksinasi, kapan orang sekitar kita divaksinasi? Segera. Kenapa? Kalau kita menunda vaksin baik karena takut atau salah informasi akibat banyaknya hoax yang beredar, nanti herd immunity akan rendah herd immunity rendah, penyebaran akan semakin meningkat. Penyebaran semakin meningkat, virus akan semakin berubah, akan semakin bermutasi. Ujung-ujung virusnya bermutasi terlalu besar, vaksinasi yang ada menjadi tidak lagi efektif. Kalau tidak efektif, kita akan kembali lagi ke era di mana belum ada vaksin. Itu berarti perjuangan tenaga medis, perjuangan tim peneliti, perjuangan orang-orang yang sudah divaksin menjadi sia-sia belaka. Jadi, uh, simpelnya adalah kita bersama-sama mencegah mencegah suasana covid ini kita bersama-sama mencegah atau merubah autoimun menjadi kondisi seperti ini mereka menjadi otomatis imun terhadap covid bukan lagi kita bahas autoimunnya terhadap dari kondisi si pasien tersebut ini selesai yang terakhir jadi kita harus ingat tindakan apapun tindakan semua orang di sekitar kita memiliki pengaruh yang sangat besar oleh karena itu semua tindakan kita tolong lakukan dengan bertanggung jawab jangan semua beralasan. Ingat, semua harus didasari oleh tindakan medis. Medis sebagai pertimbangan yang utama. Dan nah, sekian dan terima kasih. Mungkin kembali saya kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih banyak, Dokter Niko. Terima kasih banyak banget sudah bersedia hadir hari ini. Dan kita lihat menarik sekali ya presentasinya. Dan sepertinya menjawab banyak pertanyaan dan menimbulkan lebih banyak pertanyaan lagi ya seperti tetap vaksin ini dan satu hal yang menarik sehari hari ini. Hai Ade, siapa namanya? <laughs> Sama Papa ya. Bukan Kita lihat uh, bukan anaknya -anak Niko ada hadir di sini. Hai. hai, hai, hai <laughs> Senang hai. Hai, 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 <laughs> sekali hadir juga di sini. Baik, terima kasih Dokter Niko atas presentasinya yang menarik sekali. Hai. Sudah banyak banyak juga pertanyaan buat dokter Niko ini mungkin bisa dipersiapkan dok pertanyaan jawaban jawabannya banyak sekali pertanyaan saya sampai bingung membacanya baiklah untuk mempersingkat waktu kita menuju uh, narasumber ketiga yang pada hari ini tolong bisa ditampilkan uh, CV-nya nah beliau adalah staff Departemen Psikiatri FKIK Ukrida dan beliau adalah salah seorang eh, terkenal ya terkenal sering mengedukasi masyarakat umum dan kalau kita lihat-lihat IG-nya isinya itu semua tentang edukasi dan beliau punya julukan khusus ya dok ya <lukan> dokter Andri sebagai kisam beredan ya di Instagramnya beliau adalah seorang psikiateris eh, yang lulus dari maaf dari Universitas Indonesia ya dari Universitas Indonesia kemudian juga eh, gelar psikiater di psikiater diperoleh dari Universitas Indonesia beliau adalah pengajar di FKIK Kaukrida dan berpraktek saat ini di Omni Hospital Alam Sutra dan Global Medica Tangerang dan juga Rumah Sakit Puru Indah dan beliau juga sudah menulis banyak buku yang berkaitan dengan uh, ilmu yang beliau uh, dalami dan juga berbagai awards ya. Beliau ini mungkin kalau nanti mungkin kita narasumber narasumber sini saya harap juga bisa memberikan edukasi yang terbaik dan juga mungkin bisa di-share nanti IG-nya ya dok ya supaya bisa diserap Oke. oleh anggota-anggota MCF untuk anggota MCF biar bisa menerima edukasi yang sangat bermanfaat dari Dokter Andri, dari Dokter Nico, dari Dokter Roger juga. Baik Dokter, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Dokter Andri. Terima kasih Dokter Herna. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang berbahagia. Terima kasih sudah diundang oleh Marisa Cardoba Foundation. Juga saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Dekan untuk mewakili Departemen Psikiatri pada kesempatan kali ini di dalam acara yang luar biasa. Saya juga baru tahu ternyata tahun ini Hari Vitiligo sedunia itu ditunjuk Indonesia ya sebagai tuan rumahnya ya. Dan kalau saya lihat di berbagai postingan juga di luar negeri terkait dengan Vitiligo ini memang Indonesia tadi disebut-sebut juga sebagai salah satu negara yang cukup punya peran ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal yang baik buat kita bersama. Dan saya ingin sedikit mencoba menampilkan apa yang menjadi salah satu tema dalam kesempatan kali ini yaitu embracing life ya. Dan fokus utama saya mungkin lebih ke mental health and awareness in the spotlight. Ini salah satu tema yang juga diberikan ya, nah khususnya terkait dengan Hari Vitiligo sedunia ini yang sebenarnya jatuh pada tanggal 25 Juni ya tadi kalau dikatakan. Ini saya meng uh, salah satu dari Website ya di Amerika, Twitter dari Matthew Dodd, seorang politician ya dari Demokrat, memang di Amerika mengatakan bahwa problem yang berkaitan dengan masalah diskriminasi ini tentunya bukan hanya yang berkaitan dengan problem yang kita tahu, warna kulit yang kita tahu, misalnya black and white, atau yang caucasian, atau dengan juga kita seperti orang Asia gitu ya, tetapi juga problem yang berkaitan dengan. Masalah-masalah penampilan, ya, penampilan di wajah kita, yang mana mereka juga akan mendapatkan suatu diskriminasi, dan dia mengajak untuk kita sama-sama uh, stand up, ya, artinya membela uh, ataupun berdiri bersama mereka untuk mengurangi diskriminasi terhadap kondisi yang berkaitan dengan penampilan di wajah dan di kulit pada berbagai kondisi yang berkaitan dengan vitiligo dan depresi, sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat ternyata banyak berhubungan dengan kondisi depresi. Yang kita tahu mungkin kalau secara umum di dalam praktek sehari-hari kita melihat pasien seperti ini tentunya akan melihat suatu perbedaan gitu ya. Kalau misalnya dia sendiri jalan ya di suatu tempat terbuka, mungkin zaman dulu waktu belum ada pakai masker, pasti akan sedikit banyak orang tuh melihat gitu ya. Yang saya lihat itu sepertinya demikian gitu ya. Kalau dulu bekas zaman saya waktu masih kecil itu banyak orang yang bekas kena cacar ya, cacar yang bukan cacar chicken fox ya, tapi yang cacar ular itu kalau orang bilang dulu itu langsung tuh kita ngelihat gitu ya bekas-bekas bopengnya itu yang sangat membuat Rasa penasaran mungkin bagi yang melihatnya, dan ini juga yang sering kali terkait dengan persepsi diri orang itu sendiri, sehingga dikatakan bahwa seorang klinisi yang bergerak di bidang kulit terkait dengan pasien vitiligo harus juga mempunyai keinginan untuk bisa mereview atau mengevaluasi pasien-pasien yang mengalami vitiligo, apakah dia mengalami gejala-gejala stres seperti yang terjadi. Dr. Roger juga katakan penelitian di UNPAD, dikatakan demikian atau sudah sampai mengalami gejala-gejala depresi. Di dalam suatu penelitian yang lain dikatakan bahwa memang kondisi ini seringkali terjadi ya, kondisi pasien vitiligo ini seringkali terjadi mengalami gejala-gejala depresi. Dan ini biasanya terjadi pada pasien yang masih single, ya terutama adalah perempuan di tahun-tahun pertama saat dia mengalami kondisi tersebut, yang mana juga ini akan sangat mempengaruhi eh, terkait dengan usia, ya kemudian juga lamanya mengalami kondisi marital statusnya atau sudah nikah atau belum, ya dan eh, kondisi pendidikan orang itu sendiri. Di sini juga di sarankan bahwa kalau kita berbicara tentang vitiligo maka kalau misalnya kita memerlukan bantuan secara kesehatan jiwa maka bisa menghubungi psikolog atau psikiater yang bisa bekerja sama di dalam kasus seperti ini. Kalau saya ditanya apakah saya pernah mengatakan apa melakukan ya, pemeriksaan ataupun Memberikan pengobatan terhadap pasien yang mengalami vitiligo, ya, saya katakan eh, tidak pernah. Ya, mengapa demikian? Mungkin karena belum ada konsulan. Ya, satu bisa jadi, atau memang orang itu juga tidak mau datang ke psikiater. Lalu, kalau istilahnya terkait dengan citra tubuh yang sering kali dihadapi oleh dokter jiwa, itu apa yang paling sering adalah yang terkait dengan berat badan ya berat badan ini salah satu yang sering kali menjadi pemicu maka daripada itu pasien saya memang lebih banyak di usia 18 tahun ke atas dan saya tidak memfokuskan pada remaja itu lebih baik lebih banyak datang dengan gangguan makan ya seperti bulimia nervosa atau anoreksia nervosa jadi lebih ke Image tubuhnya sendiri, ya, terkait dengan citra tubuhnya yang paling sering terkait dengan ini, di mana ada gejala-gejala depresi dan kecemasan yang lebih dominan munculnya. Nah, namun keadaan gangguan citra tubuh, seperti yang terjadi juga pada teman-teman kita yang mengalami vitiligo tersebut, itu bisa terjadi sangat mungkin karena kondisinya berkaitan dengan sesuatu yang berbeda daripada konteks normal ya walaupun dalam tanda kutip nih normal ini karena kalau kita tanya gitu ya siapa sih yang disebut uh, muka paling normal itu kayak apa sih sebenarnya gitu ya apakah konteksnya itu sama setiap negara atau setiap budaya latar belakang ras itu tentunya berbeda namun yang paling penting seringkali kita harus perhatikan adalah ketika orang tersebut sangat fokus pada penampilan dan citra tubuhnya dan melakukan suatu keadaan yang kita sebut di dalam ilmu kedokteran jiwa sebagai perilaku kompulsif yaitu bolak-balik memeriksa cermin ya berdandan mencari kepastian ada yang salah atau tidak gitu ya. Ini yang seringkali kita temukan. Makanya kemarin ketika ada salah satu kasus pasien yang datang dengan keluhan yang sebenarnya kalau menurut saya tuh itu cuman luka kecil gitu ya di daerah muka tetapi buat dia itu sangat dominan, ya. Walaupun sekarang kita semua rata-rata pakai masker sehingga kita nggak ketahuan lagi mukanya itu kayak apa, itu sangat mengganggu menurut dia karena dia bolak-balik memperhatikan itu. Nah, apa sih yang sebenarnya paling sering diperhatikan pasien yang mengalami gangguan citra tubuh, ya, termasuk juga kalau misalnya ada pasien vitiligo yang mengalami citra tubuhnya yang bermasalah, tentunya adalah bagian wajah ya seperti hidung ya kulit wajah kerutan ya jerawat ya, ada noda lain makanya mungkin dokter Herna ini paling sering nih ketemu pasien-pasien yang bolak-balik ya ataupun misalnya teman-teman eh, saya lihat anak-anak Ukrida mahasiswa-mahasiswa saya itu setelah lulus banyak juga yang berpraktik di klinik-klinik eh, kecantikan ya mereka itu kan seringkali juga posting-posting di Instagramnya saya lihat wah banyak banget nih noda ini Pakai inilah, ya, pakai filler lah, tarik benang lah, tarik ulur lah, apa-apa namanya ya, dan juga berkaitan dengan masalah seperti e, rambut. ya. Tadi juga dikatakan gitu ya, ada beberapa yang e, terjadi penipisan ya, atau kebotakan, ya, penampilan kulit ya, dan vena. Misalnya, ada beberapa orang bekas parises, mungkin yang, yang terjadi pada kakinya, dan ukuran payudara ini juga salah satu yang menjadi penting, ukuran dan kekerasan otot ya teman-teman yang biasanya nge-gym atau saya yang suka posting misalnya, wah hari ini nih bicep saya, matricep saya sudah mulai berbentuk atau belum atau misalnya kaki saya sudah mulai baik atau belum gitu ya. Dan alat kelamin ya walaupun ini juga mungkin jarang tetapi kalau kita lihat ada juga orang yang suka membanding-bandingkan makanya suka juga orang banyak yang laku kalau urusan-urusan memperbesar alat kelamin misalnya. Nah, salah satu yang paling penting di Perhatikan di dalam konteks ini adalah bahwa ketika seseorang mengalami masalah terkait dengan gangguan citra tubuh, maka dia kalau sampai tidak diobati itu akan menjadi lebih buruk. Ya, saya pernah misalnya bertemu bukan pasien yang vitiligo, tetapi misalnya pasien yang mengalami anoreksia nervosa ya dengan tinggi 172 perempuan beratnya cuma 34 kg. Ya Anda bisa bayangkan sendirilah sekurus apa dia itu ya. Dan itu dia masih merasakan gemuk ya. Jadi persepsinya yang menjadi penting bukan realitinya. Ya jadi kalau kita berbicara tentang pasien-pasien yang mengalami gangguan seperti ini itu kita nggak bisa ngomongnya tuh sambil ngomong gini yang penting kamu harus berpikir positif dong. Kamu kan badannya udah kurus, kaku. Kenapa kamu mesti harus kurus lagi gitu ya? Karena masalahnya memang di gangguan di pikirannya. Jadi kalau gangguan pikirannya itu bermasalah, kalau dia ada problem ya kita nggak bisa ngomong gampang berpikir positif aja gitu ya. Misalnya kita ngomong gitu, kalau persepsi pasien vitiligonya ini terhadap mukanya yang ada bercak putih itu sangat dominan gitu ya. Jadi dia terus berpikir seperti itu. Kita nggak bisa bilang nggak apa-apalah, cuman kecil doang kok, nggak usah khawatir ya. Itu nggak bisa demikian. Karena memang ada suatu pemikiran yang obsesif atau terus menerus terhadap kondisi tersebut dan juga perilaku kompulsif seperti tadi melihat-lihat cermin, bolak-balik memeriksa, ngecek-ngecek seperti itu di dalam kondisi wajahnya sendiri. Nah. Pada dasarnya, kalau kita berbicara tentang kondisi yang masih awal mungkin ya tidak langsung perlu ke dokter jiwa ya makanya tadi saya bilang banyak juga pasien vitiligo itu nggak pernah datang ke dokter jiwa karena mungkin mereka merasa sudah cukup bahagia ya sudah ada harapan ketika kedatangan ke dokter Herna atau ke dokter Roger terus kemudian uh, beliau berdua ini memberikan terapi ada perubahan ya di dalam proses pengurangan uh, luasnya lesi itu sendiri maka dia merasakan ada kebahagiaan ya dan inilah yang paling penting juga dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga yang positif yang mendukung yang menerima dia apa adanya apalagi kalau misalnya masih ini yang susahnya adalah kalau anak-anak remaja ya masih kecil SD dikatain kan kita kan seringkali ada beda sedikit aja tompel, dikatain gitu ya. Terus kemudian geledek-ledekin, uh, ya dibully ya istilahnya dirundung seperti itu. Ini yang juga menjadi masalah. Nah, problemnya kadang-kadang sekarang ini orang begitu mudah untuk menampilkan dirinya di media sosial. Yang seringkali tanpa sadar menampilkan atau mempromosikan suatu tipe tubuh tertentu, ya. Ini kadang-kadang susah juga. Tadi barusan saya nge-tweet, ya. Saya suka nge-tweet di uh, akun saya, Mbah Ndi itu di Twitter. Saya bilang, kalau perempuan sebaiknya tidak uh, lebih dari 80 cm, uh, lingkar perutnya laki-laki, tidak lebih dari 90 cm, gitu ya. Kan tujuannya buat sehat, kan gitu ya? Wah, ada yang marah tuh. Apa coba katanya, perempuan 80 cm, katanya gitu ya, seolah-olah saya telah melakukan sesuatu yang salah, misalnya membuat mereka merasa tidak percaya diri lagi dengan tubuhnya. Ini kan kadang-kadang persepsi sebenarnya. Jadi media sosial kan memainkan persepsi itu, termasuk juga soal kecantikan, soal tubuh yang bagus, soal muka yang baik, soal bentuk muka. Ya belakangan ini bentuk muka pasien saya saya bisa tahu nih kalau yang bekas operasi plastik atau tidak gitu ya. Karena ada beberapa yang bolak-balik menanyakan apakah hidung saya sudah cukup mancung, dagu saya sudah cukup lancip ya ini yang seringkali terkait dengan kondisi media sosial terkait dengan tontonan yang menampilkan wajah-wajah yang indah ya, kalau di Amerika kan kita tahu sendiri ya kelihatannya memang di TV atau di film kelihatannya bagus tapi ternyata kenyataannya sih nggak gitu juga gitu ya banyak juga gemuk-gemuk juga di sana gitu kan nah problemnya adalah ketika kita merasakan hal negatif tentang tubuh kita kita menjadi stres menjadi gelisah terkait dengan itu kemudian apa yang sebenarnya terjadi sampai berkali-kali melakukan misalnya operasi, berkali-kali mengecek ya diet yang berlebihan, olahraga yang luar biasa ya, banyak juga kan orang tuh yang bolak-balik ke gym sampai pengen badannya cepat gede, pakai steroid ataupun menggunakan pre-workout yang berlebihan sampai debar-debar kena panic attack. Banyak banget saya mendapatkan kasus-kasus body dysmorphic seperti itu yang malah membuat masalah sendiri buat orang tersebut. Nah, penting untuk kita di dalam keadaan ini untuk mencoba kalau misalnya berkaitan dengan situasi yang baru awal untuk tetap mencari dukungan ya dari teman dan keluarga dan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, karena ini pentingnya tuh untuk membuat suatu persepsi positif terhadap diri kita. Ya, ini yang yang paling sulit kadang-kadang. Ya menurut saya makanya kalau bicara tentang depresi pada vitiligo sebenarnya kalau di jurnal ataupun di literasi itu kita harus melakukan kognitif behavior therapy selain daripada pengobatan farmakoterapi misalnya dengan antidepresan. depresan sih bisa mudahlah diberikan ya. Kalau kita berikan obat tuh paling mudah sebenarnya. Tapi kalau psikiater, psikolog itu paling sulit kalau dia melakukan psikoterapi karena belum tentu semua orang mau melakukan psikoterapi ya datang seminggu sekali ke dokter berbicara 45 menit saya sendiri tidak melakukan itu kepada pasien karena memang tidak ada waktu ya eh, tidak ada waktu yang cukup ya karena memang concern saya di bidang psikosomatik cemas itu sudah sangat menyita waktu gitu untuk melakukan psikoterapi pada kasus-kasus tertentu. Tapi kadang-kadang ketika kita berbicara dengan anak-anak muda khususnya atau orang-orang yang mengalami gangguan citra tubuh ini seringkali mendapatkan suatu keadaan ketika mereka menjadi lebih baik, ketika diterima. Ya, diterima oleh keluarganya, oleh lingkungannya ya dianggap biasa seperti tadi misalnya model Victoria Secret yang dipampangkan oleh Dr. Roger, dia merasa pede-pede aja. I'm okay with my body itu ya, saya nggak ada merasa masalah. Saya mau oh, kondisikan seperti itu. Tapi memang kita harus perhatikan inilah persepsi. Tapi kalau misalnya gimana Dok tadi kalau gemuk obesitas apalagi dengan kondisi sekarang yang katanya komorbiditas obesitas banyak menyebabkan masalah pada infeksi COVID, saya sih cenderung fokus bagaimana menjaga tubuh tetap slim ya tetap ramping dengan lemak tubuh yang baik jadi bukannya kita bilang bahwa oh ini jadinya body shaming dong dok no no it's not about body shaming ini tentang kesehatan ya yeah, it's quite different ya yeah, you have to uh, differentiate gitu between this is uh, sesuatu yang terkait dengan body shaming this is for uh, uh, for the sake of the healthy people gitu jadi jangan sampai kita Kayaknya bingung sendiri gitu, membedakan. Nah, beda memang dengan vitiligo, karena vitiligo sendiri adalah suatu proses di mana tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dokter Roger itu persepsi. Dan persepsi wajah ini berkaitan dengan body dysmorphic disorder itu sangat sering. Citra tubuh yang paling dominan kita perlihatkan adalah wajah. Ketika kita melihat wajah orang, kita merasa lebih dekat. Makanya agak sulit buat saya nih jadi dokter jiwa sekarang ya, karena nggak ngelihat wajah. Ya, yeah, I cannot see an affection. Jadi saya nggak bisa ngelihat afeksi si pasien nih sekarang ya. Kadang-kadang saya ngebayangin pasien itu mukanya kayak gimana ya? Eh, pas dia WA ternyata beda sama yang saya bayangkan tadi itu misalnya. Itu sering terjadi ya. Sekarang ini kita kalau belum pernah ketemu sama orang itu sebelumnya, kecuali pasien itu pasien lama. Di dalam beberapa kali presentasi saya dengan anak-anak muda yang saya suka diundang kepada mereka saya bertanya apakah yang membuat kalian tuh menjadi aware terhadap diri kalian sendiri yaitu bagaimana dok saya membuat suatu self love buat diri saya how to improve atau bagaimana ya membuat saya jadi lebih mencintai diri saya sendiri karena Menarik nih isu self love ini menjadi lebih dominan ya. Dr. Yana tadi mengatakan saya di Instagram saya anti psikosomatik. Saya sering memberikan ya memang lebih saya hardcore lah kalau saya itu lebih ini cemas, ini panik, ini gangguan depresi, psikotik atau psikosomatik. Tapi pada konteks tertentu kalau berbicara dengan remaja saya lebih banyak berbicara tentang masalah self love. Kenapa? Karena itu jadi isu buat mereka. Ya kalau saya mungkin seangkatan saya umur saya udah 43 seperti ini Pak Dekan tadi Dokter Anton mungkin usianya sudah lebih senior lagi daripada saya dulu bingung apa self love sih anak-anak muda sekarang tapi saya tahu banget nih Dokter Anton punya anak remaja saya masih anak kecil sih ya itu beda itu isu self love itu menjadi lebih dominan dan salah satunya adalah menghindari pergaulan yang toksik berani berkata tidak ya mempunyai tujuan di dalam hidup jadi kalau menurut saya, tadi saya ngomong di depan, kalau misalnya pasien-pasien vitiligo ini punya tujuan hidup yang jelas, teman-teman yang mengalami autoimun juga ya ini kan lagi lagi heboh nih benar kata dokter Herna bilang ya paling bingung itu adalah autoimun tuh kalau mau divaksin bagus mana apa ada efeknya kipinya gimana tuh puyeng tuh mereka ya kasihan memang ya jadi saya juga kadang-kadang mau kasih jawaban tuh agak bingung ini ini kalau yang saya sering dapatkan itu kebanyakan kan IBD Ya, irritable bowel disease. Ini boleh apa enggak ya teman saya yang bilang satu bilang nggak boleh katanya. Ya udah deh saya ngikutin teman dokter penyakit dalam gastro aja katanya jangan dulu deh sebaiknya. Dan yang paling penting 5 men... adalah Waktu lima ya, menit lagi, Ya, udah ya, mau habis ini, Dok. Sudah mau, ya. ini, dok. <laughs> sudah mau selesai ya. juga. Jadi melakukan apa ya. yang perlu dilakukan dan bukan selalu yang diinginkan. Ya, ini anak-anak muda seringkali terkait dengan hal tersebut dan Menurut saya paling penting juga untuk kasus yang berkaitan dengan VTTgo tadi adalah bagaimana menimbulkan persepsi yang baik terhadap diri sendiri ya paling penting itu karena cara kita mengurai persepsi negatif kita tuh sebenarnya adalah dengan menerima kondisi itu seperti apa adanya ya seperti yang saya uh, di dalam Beberapa kali postingan saya di media sosial, atau kalau saya bicara seperti ini, saya selalu menekankan bagaimana kita bisa meningkatkan keikhlasan, kesadaran, dan kesabaran kita di dalam kehidupan ini, itu yang paling penting utamanya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya lebih mungkin akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu, "Jika ada dan jika mau terhubung dengan saya, seperti tadi, Dr. Erna sudah promosikan." di Instagram di Andri Psikosomatik atau di Facebook Andri dan di Twitter Mbah Andi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada Dokter Herna. Thank you, Dok. Terima kasih Dokter Andri presentasinya menarik sekali ya. Ini soalnya memang nih kalau kita di bagian kulit ini antara stres dan autoimun kulit khususnya itu jadi seperti lingkaran setan ya. Jadi kalau stres autoimunnya muncul. Auto autoimun sendiri menyebabkan stres, stres menyebabkan itu muter-muter situ aja. Ini memang jadi masalah tersendiri. sih ya. Jadi tadi seperti Dato' Andi bilang mungkin self love, mungkin self love embrace your life ya seperti topik yang atau inti yang kita bawakan pada World City pada tahun ini bisa menjadi pencerah buat kita semua. Baik, terima kasih Dr. Andri. Sementara itu kita masuk uh, ke bagian tanya jawab. Ini uh, saya juga sampai bingung sendiri banyak sekali pertanyaan ya, tapi kita coba uh, ini satu-satu ya. Dan nah, nanti uh, akan ada uh, pemenang untuk penanya terbaik dari masing-masing pembicara. Ya dari masing-masing pembicara pembicara, dokter Andri juga tolong dipilihkan salah satu pemenangnya dan nanti akan ada pilihan lain dari board yang lain. Kemudian mungkin pertanyaan pertama ya dari awal untuk dari 104 peserta yang hadir pada hari ini ya. Oke, pertanyaan pertama. Dari Ta Prabawati ini sebenarnya untuk Dr. Roja. bagaimana membuat bagian yang sudah putih kembali berwarna dok? Oke terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya yang harus kita lihat adalah ini benar-benar case by case. Jadi karena kita harus lihat pasien ini, jadi ada beberapa ada beberapa metode yang bisa kita gunakan yang jelas kita mulai dari seperti saya sudah sampaikan tadi ada ada topical, ada uh, terapi sinar, ada juga skin graft segala macam dan juga ada camouflage yang terakhir yang menutupi uh, kayak kosmetik ya. Jadi tapi ini case by case saya sarankan untuk ke, uh, datang ke ke apa namanya ke fasilitas kesehatan masing-masing karena vitiligo ini ditanggung oleh setahu saya ini adalah salah satu yang bisa dibantu oleh bpjs dalam hal konsultasinya jadi konsultasinya sendiri bisa terbantukan tapi untuk treatmentnya memang uh, ada beberapa fasilitas yang tidak bisa tapi minimal kita sudah terbantukan dengan cara kita bisa tahu kondisi vitiligo itu seperti apa dan disarankan untuk datang konsul ke fasilitas kesehatan yang ada dan dengan bantuan BPJS saya rasa itu sudah sangat terbantukan ya tapi kalau untuk treatment memang mungkin kita lihat case by case dan enggak semua bisa di cover oleh BPJS Baik, jadi memang case by case banget ya, Dok ya, tergantung luas, ya. tergantung tergantung luas, tergantung stage-nya juga ya. Jadi memang pilihannya ya. sangat bervariasi kalau untuk ini. Dari ya. Pak Didit, eh uh, saya seorang survivor PTIGO. Masih untuk Dokter Roger, kondisi saya eh uh, bukan, bukan itu, bukan. Maaf ya Pak Didit, uh, ini saya ingin bertanya Dokter Roger, apakah sampai sekarang pengobatan yang paling bagus untuk PTIGO adalah fototerapi UVB? Ya, terima kasih atas untuk pertanyaannya. Memang uh, uh, salah satu terapi dengan penggunaan sinar itu neurobenbuvf itu sudah yang termasuk yang paling baik dan yang paling aman sebetulnya. Jadi nggak cuma baik, tapi dia juga aman uh, selain terapi yang lain. Masih ada satu lagi yaitu laser excimer dalam hal ini yang uh, lebih invasif, yang lebih dulu sebetulnya uh, memang ada, iya. Dan yang menjadi masalah adalah untuk vitiligo ini seperti kita lihat tadi patogenesannya masih puzzle banget, masih banyak banget masalahnya. Jadi kalau bisa adalah multi treatment. Jadi nggak cuma sinar, kita juga kasih topical, kita juga kasih apa namanya antioksidan melalui uh, obat uh, oral. Ya itu yang bisa dibantu gitu ya. Jadi tapi untuk yang menggunakan teknologi sinar betul, NBUVB ini, nb NBUVB ini salah satu yang terbaik. Dan uh, di beberapa fasilitas kesehatan pemerintah tipe A terutama itu dia ada alatnya di polikulitnya, ya. Jadi dari tanggung baik BPJS, ya. jadi itu Ya. ya? ya. Oh ya, di tanggung BPJS ya, dok. NBP, NBU. Ya, kalau dipilih dari ini. Ya, memang sebenarnya tergantung kondisinya juga ya, dok ya, karena kita biasanya menggunakan multiterapi. Ya, baik. Uh, dari Amanda, mas. Uh, Oh, sorry, dari tidak ada namanya. Apabila seorang diponis vitiligo, apakah sudah pasti autoimun? Dokter Roger? ya, eh, pertama diagnosis vitiligo tadi, walaupun secara klinis kita bisa tentukan, tapi kita perhatikan ada satu eh, penyakit kulit, kelainan kulit lagi yang bernama hipopigmentasi pasca inflamasi. Itu bentuk klinisnya bisa mirip, ya. Jadi, sebaiknya datang dulu ke tenaga fasilitas kesehatan yang terdekat baik dari levelnya puskesmas, dokter umum, paskes, paskes pertama istilahnya itu bisa bantu untuk memba, uh, melihat dia membedakan hipopigmentasi pasca inflamasi, uh, vitiligo atau mungkin juga strie. Jadi ada kondisi yang mirip-mirip gitu ya atau scar dan warnanya juga putih gitu. Jadi agak lebih putih gitu dari kulit normalnya. Jadi itu sebaiknya dikonsultasikan dulu supaya uh, bisa lebih jelas ya. Jadi uh... Bercak putih belum tentu vitiligo ya dok ya Betul yes. Tapi kalau vitiligo memang Kalau memang benar vitiligo Berarti tapi memang kalau vitiligo itu memang autoimun Begitu ya dok ya, Tuh. ya. Itu kira-kira Ya Ya baik Tapi tidak dibalik ya Untuk aman <laughs> uh, dari, dari Amanda Putri Mengenai depigmentasi kayaknya ini dokter ya dia bahasanya bahasa ini bahasa medis yang terjadi pada pasien vitiligo usia kurang dari 20 tahun di daerah akral. Apakah depigmentasinya bisa menyebar seiring bertambahnya usia, Dok? Silahkan, dokter Ya terima kasih. Ya terima kasih pertanyaannya ini juga sangat menarik. Kita perhatikan akral adalah di daerah tangan, salah satu yang menjadi faktor dari hasan dari vitiligo adalah fenomena Koebner. Kupner itu ada muncul leksi baru karena ada gesekan atau trauma tangan kita paling banyak kena trauma, banyak paling banyak beraktivitas gesek-gesek sana-sini gitu ya. Kemungkinan itu akan menimbulkan efek kupner jadi dia melebar. Dan perlu diperhatikan bahwa tipe akral ada juga salah satu tipe yang paling sulit untuk dikendalikan hingga saat ini. Jadi ada kemungkinan memang bertambahnya usia. Sementara kita ketahui juga di bawah 20 itu biasanya ada faktor genetiknya. Jadi ada kelainan autoimunnya juga di dalamnya. Jadi itu yang berperan untuk membantu mempercepat proses penyebarannya selain gesekan dari fenomena kumur itu sendiri. Terima kasih semua. Mudah-mudahan bisa mengerti. Baik, dok. Uh, untuk dari Meti Susilawati, apakah vitiligo karena keturunan bisa sembuh, dok? Ya, uh, dan untuk sembuh mungkin uh, semua pas, seperti kita ketahui semua pasien kalau kelainan autoimun mungkin tidak bisa sembuh 100%, kita tidak bisa menjanjikan tetapi bisa terkendali. Artinya lesi sudah bisa berkurang atau tidak terlalu nyata tetapi uh, ada kemungkinan dia relapsing lagi. Terkendali iya, hilang iya tapi bisa muncul lesi yang lain karena secara genetik dia sudah inherent, ada di kita terus jadi dia belum belum bisa. Sampai saat ini know-how-nya, teknologinya sendiri belum sampai ke situ. Ya. Jadi memang iya. Bisa, belum bisa sendiri. Tapi bisa terkendali kan. dan bisa stabil ya, Dok, ya. Bisa dan stabil. Istilahnya kita bisa juga ya. Oke, untuk auto ya. yang lain. Baik. Ada ya. obat yang lego yang aman, Dok, untuk wanita hamil dan menyusui? Wanita hamil dan menyusui ada ada banyak sekali pilihannya tapi again kita harus perhatikan pertama eh, lokasinya, persentasenya seperti apa, maksudnya luasnya, daerahnya, karena itu harus dikomunikasikan eh, per tiap pasien eh, kepada dokternya masing-masing, karena ada banyak, ada terapi topikal juga kok, ada terapi eh, yang lain ya, vitamin-vitamin juga bisa membantu, jadi multi-treatment, jadi tapi sebaiknya kembali harus menghubungi dokternya masing-masing, ya Supaya bisa ketahuan yang cocok dari setiap pasien itu, yang mana karena akan ada sedikit kekhasan, setiap orang mempunyai respon yang berbeda terhadap different treatment yang ada. gitu ya? Oh, baik, uh, ini saya lompat dulu ya ke pe ya. pembicara yang lain, biar Dr. Roger kumur-kumur dulu udah kering mulut ya. <laughs> Baik, kita melompat ke uh, untuk pertanyaan dokter Niko. Sebentar ya, Dok, saya cari dulu. Ada banyak juga tadi. Uh, Oke, okay. tadi ada nanya-nanya tentang vaksin ini tadi banyak juga yang nanya tentang vaksin. Sebentar, Dok. Ternyata banyak sekali pertanyaan untuk Dokter Roger ya, Dokter Roger di siap-siap dulu, Dok. Ya, ya, Dok. Oke, okay. untuk oh, untuk sambil saya mencari, boleh nggak Dokter Roger, Dokter Niko, dan Dokter Andri chat uh, di chat tolong di ini dong, Dok uh, Instagram, Twitter, dan ininya soalnya banyak sekali nih yang ingin uh, melihat. Sepak terjang dokter-dokter dari FKI Kaukrida ini ya coba to tolong di ini dok biar followernya juga makin banyak lah dari MCF saya juga banyak followernya dari MCF <laughs> oke okay. sebentar oke okay. ini dari Nuril untuk Dokter Niko ya Selamat sore, Dok. Izin bertanya. Bagaimana jika setelah 28 hari suntikan pertama mengalami flu? Apakah tetap boleh menerima suntikan kedua? Jika tidak, apakah hari setelahnya masih efektif suntikan kedua itu? Silakan, Dokter Niko. Baik, terima kasih, Dokter Herna. Jadi terkait dengan masalah jadi udah waktunya suntik kedua tapi lagi kena sakit akut ya. Jadi memang kalau di anjurannya ditunda dahulu. Baru nanti saat sudah sembuh baru diberikan suntikan berikutnya. Apakah masih efektif atau enggak? Belum ada satupun studi yang menjelaskan apakah masih efektif, sudah tidak efektif atau enggak. Tapi efektivitas ada ada resiko penurunan, ya. Ini kita ngomong vaksin Sinovac ya, karena kan dia ngomongnya sudah, sudah 28 hari. Uh, tapi tetap dianjurkannya diberikan suntikannya. Menurun, ya, tapi bukan berarti tidak efektif. Berbeda kalau vaksin yang satunya yaitu AstraZeneca di atas yang dianjurkan pun tetap masih akan timbul efektivitas yang cukup baik. Kalau vaksin AstraZeneca malah yang tidak boleh itu terlalu dimajuin. Kalau vaksin Sinovac uh, masih tetap boleh diberikan suntikan. Oh, begitu, begitu ya dok. Ya oke okay, udah jelas ya mbak. Sandra ini, eh sorry, bukan Mbak Sandra tadi, Mbak Nuril ya. Ini juga ada pernyataan pertanyaan buat Dokter Niko nih, dari Sandra, dari Jakarta. Saya penderita autoimun PBC, dok. PBC itu, eh apa saya lupa, eh PBC, eh, apa, primary biliary cirrhosis ya, benar ya dok Mbak Sandra ya, primary biliary cirrhosis pernah terpapar Covid 4 bulan yang lalu. Jadi pernah positif, Dok. Saat ini nilai anti sarkof saya lebih besar dari 250. Apakah saya boleh divaksin? Silakan, Dokter Niko. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk terkait dengan kondisi autoimunnya jelas saya tidak boleh melebihi wewenang dari dokter yang memegang tadi Ibu siapa maaf, saya lupa, Ibu Sandra, maaf. Uh, tentu harus atas penilaian dari beliau karena beliau yang, yang mengikuti Kondisi ibu selama ini, kalau terkait dengan titer, titer tidak menggambarkan apakah seseorang boleh divaksin atau tidak. Titer seseorang yang sudah divaksin hmm. uh, itu pun akan berbeda. Vaksin yang sudah beredar saat ini, vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca, kadar titernya jelas akan berbeda. Orang yang sudah sempat terinfeksi bahkan titernya bisa sampai ribuan. Jadi, titer hmm. ini tidak menjelaskan apakah seorang menjadi tidak boleh divaksin atau menunda divaksin saat sudah sel, sudah selesai uh, masa infeksinya dia sudah boleh divaksin bahkan kalau nggak salah mungkin juga Prof Iris juga sempat ngomong saya sedikit mengutip kata-kata uh, beliau sebenarnya kalau seorang sudah dikatakan sembuh ya hari hak itu juga dia sebenarnya sudah boleh sebenarnya uh, untuk hmm, dari kolegium I... Mikrof, infek, infeksi alamiah akibat uh, virus corona tidak menimbulkan kekebalan protektif jadi semuanya itu semakin menjelaskan kenapa seseorang walaupun sudah sakit tidak melihat titernya tetap anjurannya adalah diberikan vaksinasi. Gitu dok. Wow. Betul gitu ya. Wow, ingat ya semua ya. Jadi titer tidak menentukan Anda boleh divaksin atau tidak. Ingat tuh kata dokter Niko ya. Jadi semuanya tergantung kondisi masing-masing. Baik, ada lagi nih, Dok saya uh, pasien kelainan jantung, VSD, PDA, crisscross waduh lengkap. Sudah koreksi total, apa bisa untuk mengikuti program vaksin atau harus konsultasi lebih lanjut dok ke spesialis jantung? Oke. Okay. Uh, mungkin saya, saya juga intinya sama ya, kalau untuk yang masalah penyakitnya, saya tidak boleh lebih wenang dokter tenang jawab dari uh, Bapak-Ibu sekalian, tentu penilaian mereka. Tapi kalau dari sisi imunologinya tidak ada masalah. Dari sisi imunologi tidak ada masalah. Jadi dari sisi imunologi sebenarnya tidak ada, ya, tidak dok, ada ya? dari sisi imunologi sebenarnya tidak ada. Hanya kondisi eh, bagaimana saat ini tetap harus dikonsultasikan ya dok ya dengan dokter yang berwenang. Ya, Kira-kira begitu ya dok ya. Ya betul dok. Eh, kemudian masih ke dokter Niko nih, dokter Niko Mas eh, harap umur-umur juga nanti karena banyak kali pertanyaan. Bagaimana pandangan dokter dengan vaksin ketiga? Apakah dengan vaksin sama? Kemudian untuk vaksin merah putih, ap apa ada vaksin? Di, apakah dari vaksin dilemahkan juga atau RNA? Nah dokter sampai senyum-senyum nih. Ini ini yang nanya pasti dokter nih kalau dia ngomong gini nih. Oke okay, uh, <coughs> mm. <laughs> nah, Karena ini up, uh, karena ini up to date banget yang majornya Jadi vaksinasi yang ketiga. Uh, saat ini memang sudah mulai dicalonkan. Vaksinasi yang saat ini itu yang tipe inactivated uh, virus, memang uh, sudah mulai karena diharap. Karena ternyata terbukti titernya sudah lebih tinggi, dan kemudian yang dipakai sebenarnya dianjurkannya adalah virus yang sudah bermutasi. Jadi kan yang dipakai awal kan si virus yang dari si sumber awal, saya nggak ngomong dari mana, sumber awalnya, itulah dibuat vaksin. Nah, dengan bermutasi-bermutasi bermutasi, jelas sudah mulai terjadi perubahan. Jadi diharapkan virus yang sudah berubah itulah yang akan dimatikan, kemudian akan disuntikkan. Basicnya itu. Kemudian, apakah akan memakai jenis vaksin yang sama? Ada, sudah ada beberapa studi yang mencantumkan ada pencampuran jenis vaksin antara vaksin inactivated dengan vaksin yang adenoviral base, terus juga juga ada yang mencampurkan dengan mRNA base. Hasilnya juga cukup baik. Kalau kita lihat intinya adalah vaksin inactivated itu walaupun sudah sering dipakai, dia bisa proteksi kita, tapi tadi sudah dicantumkan dia tidak terbukti atau sampai saatnya belum ada bukti bisa memproteksi kita dari terinfeksi. Jadi hanya mem memproteksi kita dari sakit ringan, berat, dan sebagainya. Dengan di mengkombinasikan berbagai platform vaksin, diharapkan dia akan memicu... Sorry, sebentar. Lupa, uh, jangan dimatikan lampunya. Di diharapkan akan memicu akan muncul kekebalan atau merangsang IGA, IGA kan bisa mencegah kita uh, terinfeksi. Diharapkannya seperti itu dok. Baik dokter. Ini ada lagi dok ya, uh, saya uh, ada dua pertanyaan saya rangkum dulu ya dok ya. Baik. Jadi uh, penyandang vitiligo dok, uh, uh, apa penderita uh, penyandang vitiligo itu boleh divaksin? Itu dari Mbak Nuning, kemudian dari Mbak Lani. Saya uh, skleroderma, dok. Jika saat nanti vaksin kulit saya sedang gatal melupas dan kering tanpa tes ANA, apa boleh divaksin? Yang pertama tadi tentang vitiligo dok, boleh vaksin apa enggak? Kalau yang vitiligo jelas boleh. Tadi juga sudah keluar rekomendasi yang dari dokter Herna. Ini untuk Dr. Herna udah kasih tampilkan ke saya tuh tadi sudah saya Jadi dari vitiligo dari kolegium kulit sih uh, nggak ada masalah ya dok. Kemudian kalau untuk yang tadi scleroderma uh, sama seperti yang lainnya, saya jelas nggak boleh melebihi wewenangnya DPP-nya. Cuman kalau untuk masalah imunnya, jelas mungkin ada masalah. Karena kalau saat itu dia masih ada proses akut, jelas harus distabilkan terlebih dahulu. Kalau sudah distabilkan atau dalam on terapi imunosupresan atau steroidosis tinggi, uh, kita kasih suntikan, efek samping tidak. sih jelas tidak akan ada keluar, nggak akan ada masalah. Cuma yang ditakutkan adalah efek proteksi vaksinnya jadi tidak terbentuk. Jadi kasarnya sudah divaksin tapi yang enggak ada bedanya tubuh saya nggak bisa memproduksi kebalan karena ditekan oleh obat-obat imunosupresan atau bahkan salah satunya steroid tersebut. Iya. Ada, jadi ada kalau dia sedang, ya? ya jadi dia kalau dia sedang aktif dok kan harus minum obat ya dok ya yang imunosup yang mensupresi imunnya begitu ya. Nah vaksinnya jadinya kepengaruh, gitu ya dok, ya. Jadi nggak bermanfaat gitu. Ya. Uh, mungkin tidak terlalu uh, apa, tidak terlalu teraktivasi jadinya gitu dok ya. ya. Oke. Okay. Nah kemudian untuk vitiligo dok, ah uh, yang untuk vitiligo mungkin nanti uh, mungkin saya tambahkan sedikit ya dok ya. Nah jadi uh, vitiligo ini kan juga sebenarnya ada terbagi dua yang ter, ter yang terlibat sistemik dan tidak. Nah ada beberapa kondisi vitiligo yang yang ternyata dicetuskan oleh penyakit-penyakit tiroid yang juga sebenarnya adalah autoimmunity, gitu, penyakit-penyakit tiroid. Nah, jadi kalau misalnya ada vitiligo dengan plus gangguan tiroid, oh, iya. nah mungkin kembali lagi konsultasikan oh, iya. lagi uh, tentang ininya seperti uh, contohnya pada Hashimoto begitu-gitu ya. Uh, itu kan ada juga vitiligo yang disebabkan oleh gangguan tiroid seperti itu TSH, T3, T4. Nah, jadi jika ada gangguan seperti itu, sebaiknya konsultasi konsultasi lagi untuk yang uh, vaksinasi pada vitiligo dengan gangguan sistemik. Kira-kira gitu tambahan saya, Dok. Terima kasih. Terima kasih Oke, dok. kemudian oh, nah, kemudian uh, dokter dokter Niko istirahat dulu ya dok ya minum dulu Terima dok, dok. <laughs> uh, kumur-kumur dulu dok kita lanjut ke dokter Andri dulu ya dok Sila, uh. ya. ini ada pertanyaan untuk dokter Andri dari Okta di Bekasi. Salah satu pemicu vitiligo adalah stres. Tetapi sebagai manusia pasti selalu ada kecenderungan stres. Ya. Bagaimana tips mengkonvert stres dengan cepat supaya tidak berpengaruh atau memicu vitiligo spot yang lain? Nah ini menarik dok pertanyaan ya. dok silakan dok kalau kita berbicara tentang stres itu sebenarnya kita berbicara tentang persepsi ya. Jadi tadi saya sudah berkali-kali tuh mengatakan kepada e, saat presentasi bahwa persepsi stres, persepsi stres gitu. Jadi strip apa namanya persepsi stres itu sebenarnya yang akan mengaktifkan amigdala gitu di otak kita, merangsang respon stres kita. Dan kalau misalnya kita dalam keadaan yang normal, ya, dalam keadaan yang sehat secara jiwa dan fisik, maka hipokampus kita di otak kita itu akan menghentikan gitu proses itu berlangsung lebih berat lagi ya, atau lebih mengganggu lagi gitu. Yang menjadi problem adalah seperti kayak kita alami sekarang nih, misalnya pandemi udah satu tahun setengah lebih gitu ya, kita sudah mulai agak kelelahan gitu ya, apalagi teman-teman yang bekerja di langsung dengan pasien COVID-19 itu pasti akan lebih dominan mengalami kecemasan. Tapi jangan salah, saya banyak dapat konsulan teman-teman sejawat sendiri ya yang datang, mereka merasakan kelelahan gitu ya, tanpa sebab gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang stres sendiri gitu ya. Nanti mekanismenya yang tadi sudah Dr. Roger katakan kan itu ada mekanisme yang berkaitan dengan misalnya berkaitan dengan kortisol levelnya, berkaitan dengan Uh, Imunosupresan uh, keadaan yang berkaitan, karena pada dasarnya kalau stres akut, stres yang terjadi barusan saja gitu, misalnya yang 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 baru aja ya awal itu, sebenarnya itu akan meningkatkan sistem imun dulu kan, kemudian baru setelah beberapa lama dia tidak respon, otaknya itu akan mengalami uh, rebound kebalik dia malah jadi menurun imunitasnya. Jadi kalau orang pertama kali mengalami stres itu nggak masalah. Kadang-kadang kita perlu stres kan. Pada optimal stres kan kita bisa bekerja dengan baik. Kalau nggak kita kan leha-leha, santai-santai gitu ya. Nggak ada kepengen mau ngapa-ngapain gitu. Kalau nggak ada stres. Jadi stres, stres itu pada normal level itu it's fine gitu ya. Tapi ketika dia sudah menjadi tidak normal, nah itu baru dia merusak sistem di dalam mekanisme defense kita sendiri, hipokampus kita mulai mengalami kelelahan dan akhirnya jadinya meningkatkan kortisol dan akhirnya bisa lebih dominan ke sana. Nah, kalau kita lihat peradangan ini salah satunya kan juga terkait dengan kortisol level yang tinggi kan. Jadi, kalau kita banyak peradangan di dalam tubuh kita ya, ditambah stres, wah makin gampang kena penyakit lah itu kayaknya. Ya, dokter Hmm. rumit ya dok ya sebenarnya ya saya nggak tahu rumit apa jadi bisa digampangkan atau bagaimana ya dok ya ini banyak sekali pertanyaan tentang stres nih dok ada lagi di uh, Mbak Ina dari Cibinong hmm. uh, saya itu penyandang SLE berat dok tubuh hmm. saya uh, tubuh berat tubuh saya meningkat rambut saya rontok kulit gatal-gatal berbekas memang sangat mempengaruhi kondisi psikis saya kadang stres, susah sekali dokter untuk menata pikiran dan perasaan. Tapi saya nggak tahu pertanyaannya dok. Ini kayaknya ya. curhat tapi mohon mohon dibantu sedikit dok. Pasien SLE termasuk pasien autoimun yang cukup sering berkonsultasi ya. Dan biasanya mereka saat lagi dalam kondisi flare up ya, jadi lagi bener-bener kayak lagi merah, kemudian lagi lemes, ya capek, itu kan jadinya dominan dan akhirnya kesulitan untuk melakukan aktivitas yang mana biasanya dia lakukan dan itu menjadi salah satu masalah ya. Namun seperti yang tadi kita lihat ya di dalam paparan biasanya ini kan sebenarnya kan untuk awam ya tadinya saya kayak pikirkan ini bagaimana caranya mengelola hal-hal seperti itu adalah pertama stres itu persepsi kita jadi kalau misalnya persepsi kita terhadap situasi itu negatif atau misalnya membuat kita susah, maka kita anggap itu sebagai stres yang bisa membuat problem di otak kita. Jadi kalau misalnya kita bisa terima, ya itu lebih mudah. Makanya kalau misalnya ada yang bilang, "Ah, gampang banget ngomong ikhlas, sabar dan sadar, Dok." Ya memang susah, ya, bukannya berarti sabar gitu gampang gitu ikhlas tuh gampang tapi di dalam proses penerimaan itu ya acceptance itu akan jauh lebih baik karena beberapa terapi yang berkaitan dengan misalnya psikoterapi itu ada acceptance terapi kan terapi penerimaan gitu ya atau istilah-istilah yang misalnya surrender gitu ya kayak berserah begitu ya jadi bukan ikhlas itu artinya pasrah tanpa ngapa-ngapain kan tapi Ketika kita berupaya mencoba belajar, menenangkan diri, kita belajar untuk bisa menerima apa adanya kondisi kita, gitu. Itu akan jauh lebih menenangkan buat kita, dan itu harus dilatih. Dilatih terus setiap hari, gitu ya. Saya tahu memang, makanya kenapa kalau konteks yang berkaitan dengan SLA ini kan memang perlu diperbaiki dulu. Kalau dulu saya sampai waktu zaman residen itu pernah ketemu pasien SLA itu yang psikotik. ya. Jadi ada gejala halusinasi. Tapi itu semuanya biasanya berkaitan dengan kondisi SLE-nya. Jadi kalau kondisi SLE-nya itu terkontrol baik, biasanya gejala psikotiknya itu tidak muncul gitu. Jadi sama kayak kasus-kasus SLE yang saya temui juga, kalau SLE-nya sudah terkontrol baik, sudah bisa bekerja kembali itu bisa biasanya akan jadi lebih bagus kayak mal nya itu ataupun gangguan penyesuaiannya itu jadi jauh lebih terkontrol gitu. Ya dok. Ber tapi untuk sampai kepada tahap terapi acceptance itu dok, itu ada hmm. tahap-tahapnya lagi kan ya dok? Kalau saya tidak rasa. Ya, ya dok ya. Karena kita tidak bisa ya. langsung accept. Tentunya ada yang bisa belajar loh. Dari sejak apa mula pertama gitu ya, kita berupaya untuk, kayak misalnya teman-teman belajar slowing down aja, belum tentu bisa loh semuanya. Ada kan orang yang kayaknya lagi dalam keadaan bertemu, misalnya saya lagi ngobrol sama dokter Herna, saya berusaha untuk fokus kepada apa yang saya bicarakan, saya fokus pada dokter Herna gitu ya, saya nggak mikirin yang lain. Jadi benar-benar itu mindful kan namanya. Jadi itu yang yang kadang-kadang hmm. ada yang misalnya lagi dalam keadaan gini terus ngapa-ngapain, pikirannya ke sana kemari kayak gitu. Itu juga salah satu yang sulit tuh. Jadi kalau kita bicara tentang acceptance itu enggak segampang yang kita kira. Memang perlu latihan, Betul. ada proses kesadaran dirinya itu juga dikuatkan ya. Caranya belajar pertama kali belajar bagaimana bisa lebih pelan melakukan sesuatu. Ya, oh iya ya iya, karena motion make emotion. Jadi kita punya motion atau pergerakan badan kita itu juga sama kayak kalau pasien depresi. Saya nggak bisa ngapa-ngapain dok. Saya bilang paksa diri anda untuk melakukan sesuatu. Ya, tapi di dalam kamar tuh gimana? Nggak paksa dulu, paksa dulu. Jadwalkan olahraga, keluar, bergerak. Karena kalau anda nggak bergerak sama sekali, susah juga anda baiknya mau makan obat kayak apapun. Jadi memang ada tahapan-tahapan terapi. Kita nggak bisa langsung. Kadang-kadang kan pasien tuh maunya cepat. Ya jujur aja lah. Saya bilang ada nggak satu obat yang bisa membantu. Kalau bisa vaksin. Saya ingat banget Pfizer tahun 2017 pernah berbicara di Hong Kong waktu itu dan kami saya ikut gitu di dalamnya. Dia bilang saya tuh kita tuh rencana mau bikin vaksin untuk depresi. Kagak ketemu sampai sekarang kan malah ketemunya vaksin COVID ya. Untung gede deh dari situ ya. Nah, jadi kenapa? Karena dulu kan terkenal dengan obat Zolofnya ya, Pfizer itu ya. Enggak bisa tuh, dapat vaksin. Kenapa susah itu depresi itu multifaktorial. Kita bisa bilang, oh tenang aja, Anda harus terima, Anda harus punya pikiran yang positif. Kita ngomongnya enak karena kalau istilah anak muda sekarang kita punya privilege katanya punya keuntungan. Ya dia kan nggak punya, dia nggak bisa. Ya makanya ketika kemarin saya juga bicara sama teman-teman di BNPB gitu waktu di wawancara sama CNN. Kenapa ya susah banget ya pola perilaku yang satu pakai masker, yang satu cuek aja, yang satu sebodoh teing kata orang Sunda bilang mau ngapain di jalan. Ya iya, karena persepsi terhadap Covid-nya enggak sama. Ya ada yang merasa santai aja, ada yang ketakutan luar biasa loh teman kita itu ada yang depresi sampai nggak praktek ya dokter Erna, ya banyak tuh teman-teman sejawat kita juga yang Betul. demikian. Jadi Betul. persepsi itu menjadi penting. Ini yang yang perlu diperhatikan juga. And how to manage nya, how to train nya perlu waktu khusus. Itu perlu apa ya? Enggak bisa saya ungkapkan hanya dalam satu singkat waktu seperti ini. Ini agak-agak sulit. Kayaknya. Gitu. Tapi perlu bi bisa, bisa ya, dilakukan, dok, bisa dok, dengan dok, belajar. Bisa. bisa ya dok ya. Jadi memang bisa, sebenarnya bisa. di yayasan kita ini. Ya, ya yayasan kita ini pas banget Dok sebenarnya embrace life itu adalah salah satu salah satu uh, tema kita apa ya apa istilahnya hmm. salah satu tujuan kita di yayasan ya. ini untuk anggota-anggotanya semua ya. ya itu sebenarnya hmm. salah satu tujuan yang sangat-sangat kita inginkan di dalam yayasan ini Betul. nah kak sebenarnya ini waktu sudah lewat 15 menit tapi ini pertanyaannya masih banyak banget, ini dok. Untuk dokter Roger banyak, untuk dokter Niko masih banyak, dokter Andri lagi, apalagi dokter Andri juga lebih banyak. Dan sampai saat ini, sampai detik ini masih bertambah pertanyaannya. Nah, tapi karena kita sudah e, waktunya sudah sangat lewat ya, dan masih ada agenda lain, justru e, mungkin nanti tolong panitia, pertanyaan-pertanyaannya disimpan, dan mungkin nanti diharapkan untuk uh, para narasumber mungkin dengan uh, dengan bermurah hati untuk menjawab by uh, WA maybe ya dok ya nanti yang kita yang mungkin yang akan sampaikan pada peserta-peserta yang menanyakan uh, kita diharapkan situ dan ini ada banyak sekali permintaan juga dok ini mungkin nanti akan dibuat sesi lanjutan nih kerjasama antara uh, FKIK Ukrida dan juga MCF karena dari penilaian ini sangat bermanfaat dan sangat menarik topik-topik yang dibawakan dan kita adalah FKIK Ukrida adalah kumpulan dokter-dokter yang dengan resource yang sangat luas yang bisa memberi edukasi sangat banyak untuk anggota-anggota Marisa Kardoba Foundation. Di akhir kata, terima kasih saya ucapkan sangat-sangat banyak. Maaf karena banyak sekali pertanyaan yang belum bisa kita jawab sekarang karena masalah waktu, dan juga apa ada juga nih Pak Didit nih yang tadi katanya, saya ini penyandang autoimun, mungkin saya bisa share aduh sebenarnya senang sekali kalau ada, ada uh, survivor yang bisa share uh, mungkin kita akan buat sesi lagi nanti, mungkin ya ada Pak Dekan sini mohon izin Pak Dekan, mungkin kita akan bikin sesi lain lagi, banyak sekali pertanyaan di sini yang belum terjawab dan banyak sekali yang tertarik dengan topik-topik yang kita bawakan hari ini Akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat nah, ketiga narasumber kita yang ganteng-ganteng ini, Dr. Roger, Dr. Andri, Dr. Niko. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas pencerahannya. Oke, diundang, Semoga di lain waktu aku kita bisa banyak bertemu banyak. lagi, dan mohon ya. masukannya semua untuk anggota-anggota MCF. Terima kasih, selamat sore. Saya serahkan kembali kepada MC kita, Mbak Seril. Thank you, Dokter. Wah keren sekali emang pembicaraan kita padat sekali dan sepertinya memang harus dilanjutkan ke sesi kedua karena masih banyak sekali pertanyaan juga gitu. Tapi tentunya uh, sekarang waktunya kita untuk mengumumkan dulu nih penerima hadiah yang beruntung hari ini. Ini kalau pilihannya Dokter Andri tadi pertanyaan dari Okta ini yang mendapatkan giveaway dari Wardah ya lima ini ada Okta uh, di Bekasi. Lalu ada Nuning di Bekasi juga dan juga Via di Jakarta Barat. Nah, dua lagi pilihan para dokter ada siapa aja nih? Boleh silahkan beritahukan kepadaku. Ya, bisa. Ini pasti sambil pilih-pilih pertanyaannya soalnya banyak banget dari tadi dan semua pertanyaannya juga bagus-bagus sekali. Jadi kita masih menunggu dua orang lagi uh, yang akan kita pilih menjadi pemenangnya. Dari dari Dr. Roger tadi pemenangnya adalah uh, siapa tadi Dr. Roger? Saya lupa. Iya, Jakarta Barat. Tia, Tia iya ya dok. Sudah, ya? Ya, <laughs> ya. udah tadi udah dibacakan ah. kalau, kalau ah, itu pilihan saya sebenarnya dok. Jadi berarti oh. Oh, ya. sama. <laughs> ada satu lagi. Waduh, jadi <laughs> kayaknya uh, favorit nih Tia Jakarta Barat, Okta Nuning Tia Jakarta Barat, kemudian dari dokter Nico. Uh, kalau dari saya Sandra Wiranta. Enggak sama kan? Sandra. beda. Sandra. Sandra selamat Sandra. Kemudian dari Dr. Andri. Dr. Andri tadi okta ya? Tadi udah itu, okta ya. Oh, jadi Masih kita cepat. kurang satu orang lagi, Dok. Masih empat. Okta, Nuning Tia dan Sandra, satu orang lagi. Mungkin Dr. Andri deh, ta, uh, satu lagi, Dok. Eh, uh, siapa tadi? Gita ya dari Bogor tuh. Gita, baik Gita dari Bogor. Baik Oke. Selamat oh, okay. untuk Okta, Nuning, Tia, Sandra, Gita ya. Saya serahkan pada MC. Silakan. <laughs> selamat, tapi tenang untuk semua yang hadir. Jangan kemana-mana dulu. Selain nanti kita akan berfoto bersama, kita juga punya e-voucher dari At the Living Barn ini uh, tinggal pokoknya di apa namanya screenshot aja nih nanti screennya The Living Barn ini adalah penyedia kaldu tulang untuk para odai dengan autoimun yang selalu mendukung edukasi yang dilakukan oleh MCF. Satu persen dari penjualan seluruh produk The Living Barn .id ini didonasikan kepada Marisa Cardoba Foundation. Caranya adalah screenshot saat ini udah ada e-vouchernya di layar anda lalu nanti di Tunjukkan pada saat pembelian di akunnya at thelivingbarn.id Jangan lupa untuk dicari di Instagram dan di follow juga ya Nah oke okay. teman-teman semuanya jangan dulu beranjak Dinyalakan dulu videonya supaya kita semua bisa foto bersama Dan juga mengabadikan kebersamaan hari ini yang sangat-sangat menginspirasi sekali Kita siap-siap dulu untuk jam ya Kameranya udah nyala semua kan ada ya yang screenshot ya. Oke, kalau begitu. Dua kali kita lagi. Satu, dua, dua, tiga. Satu kali lagi. Lima dasar hidup sehat. Lima dasar hidup sehat. Ini loh, uh, ini uh, jargon kita dok. Lima dasar hidup sehat. Cheers. Oke, terima kasih. Oke, okay. terima kasih banyak uh, terima kasih, untuk ya. semua narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak. Mari kita doakan juga agar semuanya dikaruniai berkelimpahan keberkatan juga dan kesempatan untuk berbagi lagi dengan kita. Terima kasih untuk para pendukung dan juga peserta yang sudah giat belajar bersama. Semoga silaturahmi kita hari ini dapat terus berlanjut di webinar-webinar selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih kepada kan dalam terselenggaranya program Belajar Baik edisi yang pertama. Saya Cheryl Marella, izin undur diri. Terima kasih semuanya sekali lagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Ketemu di webinar berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima, 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 terima kasih, Mbak. Dokter Rojka, Dokter Niko, Dokter Andri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.